masjid kita 24 jam orang boleh masuk, dan kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada semua orang. Bukan kata kepada orang Islam saja, tapi orang yang bukan Islam pun mengambil kemudahan yang disediakan oleh masjid. Jadi ya, kami sebenarnya dari 2019 sampailah sekarang kita dah sampai ke fasa yang terakhir pembinaan masjid. Fasa yang terakhir pembinaan masjid. Jadi kami mengalu-alukan muslimin dan muslimat untuk sama-sama berkempen ataupun membantu Masjid Al-Bushra Mabrur untuk kita siapkan keseluruhan fasiliti pembinaan Masjid Usra Musafir Masjid Al-Bushra Mabrur. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan, hari tadi kita lancarkanlah jalankan dapur masjid. InsyaAllah bolehlah masuk-masukkan sumbangan sikit-sikit. Kalau ada mak-mak ada gelang-gelang pun apa pun boleh, kami tak larang. Kami tak larang tu, nampak cincin banyak, gelang banyak, cabut-cabut cincin umur dalam, kami terima insyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi saya kira sekadar tu insyaAllah. Saya cerita sikit. Kemudian apa yang diberikan? Baik. Dia macam RNR lah ni. Ya, kita panggil masjid kita Masjid Usra Musafir dan Masjid RNR. Sekarang ni kita bagi kemudahan. Yang pertama kita buka. Dulu kita ada tembok. Kalau kita buang tembok kita, kita nak bagi orang masuk. Boleh masuk. Jadi masuk orang boleh guna tembok. Pagar masjid. Oh, sekarang tak ada pagar. Tak ada pagar. Oh, memang tak ada. Memang tak ada pagar, tak ada halang. Tak ada larangan untuk masuk. Bila masa dah kita bagi kemudahan tandas kita, dan kita dah tengoklah. Tandas kita yang bertaraf RNR lah kita buat tu. Okey, kalau gitu habislah nanti. Saya terus nak bawa di tandas lah. Maksudnya kita terus sambung. Ya, sambung. Jalan tu kat susur gajah kat kelima tu boleh sampai. Maksudnya sabar dulu nak ambil gambar ke live habis jamah tu kita terus. Sebab dia kena bagi tunjuk contoh dan buka pindah. Sekarang kita dalam persiapan untuk set up mat dan juga food court. Dan insyaAllah pembinaan yang terakhir ni homestay yang siap dengan kolam. Maksudnya orang yang main cuti kat sini boleh menginap dekat homestay sini, boleh mandi kolam dengan anak-anak, brother semua. InsyaAllah. Ustaz, maksudnya 24 jam masjid pun tak tutup. Masjid cerah 24 jam. Buka lampu. Ya, buka lampu. Lepas tu lah. Yang kawasan luar cerah, tandas semua cerah. Mereka boleh guna bila-bila masa saja. Dan ada musafir-musafir kadang main singgah, ngantar barang dan sebagainya, dia pun akan singgah main tidur kat sini berehat. Masya-Allah. Sebab banyak masjid kan tutup Ustaz, sebab takut kecurian. Ini tak ada curi. Sini alhamdulillah sejak buka tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa tutup ada orang. Buka tak ada, alhamdulillah. Itu ajaib, ajaib sebab apa? Sebab mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah semua banyak infak. Barokah kan. Bagi gelang apa semua. Itu cermin mata tu Ustaz? Cermin mata tu wakaf daripada syarikat Zahara. Jadi syarikat Zahara. Buka boleh ambil? Ya. Buka. Bukan ambil free, ambil pakai guna je. Ambil wakaf ni, kita ligan sampai rumah. Maksudnya, kalau pasal ngaji tu, yang betulan lah yang berambut dekat. Ya, yang berdekat. Jadi, kalau tertinggal sampai mata kat rumah. Ya, tinggal sampai mata rumah ambil je lah. Tapi kadang dia lupa, dia pakai-pakai sedap, dia pakai sampai rumah. Ligan kena kejap. Ya, ya, kita ligan. Baik, boleh kau datang tak? Saya ingat tanpa melengahkan masa, dan saya memberi masa dan ruang sepenuhnya kepada Yang Bahagia Ustazah untuk memberikan kuliah pada pagi ini. Pada pagi ini dan tajuk pun khusus untuk orang perempuan. Jadi jangan lupa buka-buka tentang itu kan, untuk orang perempuan. Mudahnya meraih pahala. Masya Allah. Kesilakan. Subhanallah. Bukan buka gelang je kan. Beg tu nampak berat belakang kan. Berat dengan duit kan. Nak bagi dengan perabih lah kan. Masuk dalam tabung masjid. Tapi kena ada sikit lah beli barang kat belakang. Okey. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Mana? Salutation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Lemah lembutnya. Lemah lembut ke lemah lembek? Subhanallah. Biasa kalau bagi salam masuk rumah memang lembut macam tu ya. Bercakap dengan suami lemah lembut sampai tak bunyi, macam bisik-bisik je kan. Masya-Allah. Okey. Kesian pula kan terhalang ni. Tak apa ya. Boleh nampak kan sikit-sikit kan. Okey. Ha, sini sini. Masya-Allah. Sekali lagi kita bagi salam kepada para wanita salihah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah, bakal-bakal bidadari di jannah, wanita yang sabar, yang kuat, yang istiqamah, yang mujahadah, yang tadhiyah, banyak buat pengorbanan, yang berseri-seri. Subhanallah, sama di sana kena juga tu kan. Ha, biasa orang perempuan, ramai juga Tuan Haji. Masya Allah, ada lagi depan-depan ni. Subhanallah, orang angkat tangan tu kan. Ha, siapa rasa muda lagi angkat tangan. Ha, Masya Allah, hebat, hebat. Kalau ramai juga para lelaki tu memang hebat. Ini lelaki rare ni. Ha, lelaki-lelaki yang soleh, yang beriman. Dia teman isteri dia, dia bawa. Ada yang mari hantar balik, betul kan? Sebab mungkin bimbang, parking susah dan sebagainya. Kemudian bukan mudah juga ya untuk kita menjadi seseorang yang merendah diri, tawaduk. Sebab orang yang berada merendah diri, lagi banyak ilmu yang dia dapat. Bila kita datang dengan gelas yang kosong, dengan merendah diri, kita dapat ilmu lebih daripada orang yang datang dengan dah terisi, dah mengisi dalam gelasnya tu air. Subhanallah, alhamdulillah. Sekali lagi nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Segala pujian kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah, akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Ma bainal ardi was samawat, akan memenuhi di antara langit dan bumi. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, namun kita ucaplah dengan ucapan yang khusyuk, dengan ucapan daripada hati, bukan hanya pada lidah tetapi hati juga menyertai. Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah ya? Subhanallah, maha suci Allah. Mungkin bagi kita yang tak berapa faham, kita rasa Allah itu suci, Allah itu bersih. Hakikatnya maha suci Allah itu kita menyucikan hati kita daripada menduakan Allah, daripada mensyirikkan Allah. Maha suci Allah daripada segala sekutu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Tidak ada pertolongan yang lebih baik, perlindungan yang lebih baik, pemberian yang lebih baik, yang menentukan segala-gala yang lebih baik melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita merasakan kerana kita ini ada kebijaksanaan, kerana keturunan kita, tujuh keturunan semua orang hebat-hebat, tujuh keturunan kita ni alim ulama contohnya ya. Tujuh keturunan kita sekian-sekian, kita belajar tinggi, ada sijil, ada kemahiran, dapat anugerah itu, dapat anugerah ini. Kita kadang-kadang itu mempunyai sifat ketuhanan,
merasakan bahawa kita lah yang usaha, sebab usaha kita lah kita dapat, sebab idea kita lah dan sebagainya. Jadi Maha Suci Allah, daripada menyekutukan Allah dengan diri kita dan menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Sebab itu bila kita ucap Subhanallah, Maha Suci Allah, nak membersihkan hati kita ini, semata-mata segalanya la haula wala quwata illa billah. Sebab kadang-kadang kita zikir tapi tanpa faham, maka hati kita itu tidak ada kesan dan tidak berubah. Sebab itu ada orang zikir lepas solat tu laju. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak sempat kejar, perasan tak? Tak sempat kejar. Lepas tu kita kata, baru 15 dah habis lah. Lajunya. Lepas tu imam ni nak cubalah khusyuk. Subhanallah, subhanallah. Pusing-pusing, tak ada orang dah belakang. Sebesalah juga imam kan? Jadi ambillah yang tengah-tengah. Jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Kadang-kadang bila kita zikir tu, pejam sikit mata kan? Subhanallah, pejam tu nak bawa hati tu, masa sebut tu, terlintas perkataan Maha Suci Allah daripada segala sekutu. Riak tu, riak. Kita buat sesuatu untuk ditunjuk pada manusia. Nak tunjuk kita ni, yelah nak tunjuk. Kadang-kadang tak niat nak tunjuk. Tapi dia mari perasaan tu, soalannya kita buat sesuatu kerana manusia. Dan jangan tinggalkan juga amal ibadah kerana manusia, itu juga riak. Nak sedekah patut ada orang nampak. Tak yalah. Tak naklah orang puji, tak naklah orang nampak. Itu pun. Kita nak tinggalkan sesuatu dan buat sesuatu kerana Allah. Ramai mana orang bila khalayak ramai, dia tak buat perkara buruk tu. Minum berdiri tak buat. Kat rumah minum berdiri elok lah. Sambil jalan lagi. Gung-gung-gung-gung-gung. Bunyilah suara anak tu berlari dan duduk. Lagi-lagi kalau cucu kan. Subhanallah. Rupanya kita tinggalkan sesuatu perkara yang buruk pun kerana manusia, dan kita buat sesuatu pun kerana manusia. Jika kita ada ciri-ciri yang begini, kita masih ada masalah hati yang berat. Kita kena sedar bahawasanya kita masih jauh lagi daripada melakukan sesuatu untuk diperlihat dan untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum terlambat, masih sempat untuk kita memiliki akhlak karimah, akhlak yang paling utama kita dengan Allah, yang kedua barulah dengan manusia ahli keluarga terdekat, dan yang ketiga barulah dengan orang luar. Itulah tingkatan akhlaknya. Sebab Nabi dah sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dan itu yang paling payah. Kita nak jaga air muka selalu senyum dengan orang rumah, dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan adik-beradik. Subhanallah. Tapi kalau keluar je dari rumah sepanjang masa tu manis muka. Subhanallah. Walaupun penat, walaupun stres, kita tetap jaga air muka kita dengan orang luar. Subhanallah. Anak saya pun tegur saya. Masa tu dia jah satu kan, kecil lagi. Dia tengok umi dia ni senyum selalu layan orang kan. Habis kuliah 2 jam kadang tu layan orang, senyum. Padahal penat. Kadang sakit dah sakit kepala, kadang dah nak pitam tu senyum juga. Bila masuk kereta je terus berubah muka. Lembek. Lepas tu anak baru je nak tanya, Umi tak larat ni. Ha. Lepas tu terus saya kena sound. Tadi Umi elok senyum. Tadi Umi elok je, ceria. Itu kan depan orang. Orang kan tengah tengok Umi, orang nak ambil gambar. Sebenarnya Umi penat sangat. Sebenarnya Umi sakit kepala. Jadi nantilah dulu. Lepas tu dia sambung lagi. Saya ingat dia kata, Umi tak boleh ke tahan penat sekejap je layan Imran. Wah, dia cakap macam tu. Seolahnya, seakan saya cakap, saya tahan je tadi tu sebab nak layan orang. Umi tak boleh ke tahan sekejap layan Imran. Ha. Masa tu kan, memula rasa macam, nak kena cubit ni, kena pulas ni kan. Tapi saya fikir, ya Allah, apa salahnya? Tahan berapa minit je lagi? Saya boleh bertahan 2 jam. Nak kata kita ni nak jaga,
jaga hati orang luar. Kita berusaha, kita lawan. Samalah orang kerja pejabat kan kadang-kadang kan. Di pejabat, pagi pukul 8 sampai pukul 5. Energetik. Bertenaga. Oh, sebelum balik. Okay, guys. See you tomorrow. Okay. Have a nice day. Ha, kan orang kedai cakap macam tu kan. Ha, okay. Hati-hati senyum. Dekat dengan rumah nampak atap, jauh lagi dalam beg. Nak angkat beg pun tak langkat. Assalamualaikum bang, saya penat ni. Macam dia pasal pula ya. Oh, teruk. Bukannya dengan senyum ke, semangat ke. Anak mari kacau kejap, duduk kat dapur. Umi penat ni, kau nak makan duduk diam. Haa, contohlah ya. Ini muhasabah kita. Kadang-kadang kita lebih menjaga orang luar daripada ahli keluarga. Sedangkan Nabi dah bagi tahu secara jelas, orang yang paling baik, paling sempurna ibadah, amalan adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Itu perjuangan kita dan istimewa bagi orang perempuan. Tajuk kita wanita mudahnya meraih pahala. Pahala terbesar yang Allah sediakan untuk wanita adalah di dalam rumahnya. Jika kita di luar rumah, kita cemerlang, kita bagus, kita aktif, kita suka senyum, suka bagi salam. Kan ramai orang, masya Allah, orang lelaki contohnya ya, bukan di sini. Ha, lelaki di Zimbabwe, di Mongolia, mana-mana lah ya. Bila ada je misi-misi banjir, misi-misi bantuan, oh keluar 2-3 hari, kerja dengan berlumpur-lumpur. Balik rumah, suami, isteri minta, bang, tolong buang sampah. Ui, rupanya tak ada tenaga nak angkat sampah. Awak tak tahu ke saya penat? Oh, pergi buat bantuan dekat luar tu, tak kenal erti penat, pagi malam. Ha, masya Allah, ramai mana yang macam ni? Saya sedang cakap pada diri saya juga, ya. Oh, kamai lagi, bersih rumah orang angkut dan sebagainya. Bukan kata tak elok, itu bagus sangat. Tetapi jangan terbalik. Sebab paling utama akhlak kita dengan Allah, itu nombor satu lah. Yang kedua, akhlak kita dengan ahli keluarga. Yang ketiga, barulah akhlak kita dengan orang luar. Kalau tengok contoh Nabi, Nabi SAW memang orang yang sangat kemas, bersih, rapi. Tengok tuan-tuan haji kita, masya Allah, bersih, rapi, handsome. Sekali tengok teruh cair ni. Senyum-senyum tu haji. Haa, masya Allah. Saya nampak ni senyumnya, masya Allah. Ada yang dah sampai planet mana, alam lain, masya Allah. Ketika umur Nabi 60 tahun, 62 tahun, 63 tahun, maksudnya umur-umur lebih kurang ni lah kan, umur 59 tahun, Nabi memang segar. Pakaian kemas, bersih, wangi, wajah suka senyum. Isteri Nabi kata setiap kali masuk ke rumah, Nabi mesti burus gigi dulu. Guna kayu sugi kan. Setiap kali nak bercakap dengan isteri, kayu sugi dulu. Sentiasa biar bau mulut tu, orang rumah dengar, orang rumah bau, mesti yang hak wangi. Masya Allah, jaga ni badan wangi dan sebagainya. Kemas luar rumah dan dalam rumah. Orang perempuan dalam rumah macam ni juga ke? Segar, lawa. Yalah, tak adalah pakai tudung kan. Ha, alhamdulillah ni semua nampak segar ni. Mungkin kalau buka tudung nampak tua lah 10 tahun kan, sebab rambut dah beruban. Ha, ni kan muda 10 tahun. Buka je, ya Allah. Sebab itu sunan kan mewarnakan rambut putih tu dengan inai. Lawa. Saya tengok nenek saya dah arwah dah lah kan, mesti dia pakai inai, rambut putih, tapi dah nak jadi merah, jadi brown gitu kan. Lawa. Muda 10 tahun. Pakai baju yang indah. Kita kan berhabis duit beli baju untuk di luar. Sepatutnya lagilah kita kena beri baju yang cantik, yang indah di rumah. Itu pahala yang berganda. Pahala berganda-ganda. Kalau sunnah Nabi lah, isi-siri Nabi dan sebagainya, di luar tu memang pakai serba hitam, pakaian yang paling tidak menarik di luar. Pakaian yang paling menarik di rumah. Kita terbalik. Betul kan? Dalam rumah paling utama kita nak selesa. Walaupun kita pakai baju kelawar terbang sana sini,
yang dah 5 tahun, 10 tahun, yang penting selesa. Bukan lubang kiri kanan atas ni je, banyak lubang. Minta maaf lah ya bang, ni paling selesa ha. Asmi kata, yalah mudah nak buat kojo rumah kan. Ha, subhanallah, lepas tu bila suami kelih orang lain, marah pula. Awak ni istighfar, nafsu besar. Besar nafsu, oh, marah kan contoh. Eh, Ustazah ni dah masuk ceramah ke ni kan? Terus je macam membebel ya. Minta maaf ya. Sebenarnya kena ada mukadimah dulu ya. Ha, sebenarnya nak sebut apa tadi? Maha suci Allah. Kemudian alhamdulillah. Lepas salat, kalau di masjid mungkin laju sikit kan? Tapi bila dekat rumah, pejam-pejam mata. Sekarang ni cuba pejam mata. Ui, seronok. Pejam mata tak buka-buka nanti. Pejam mata, lepas tu bila sebut subhanallah tu, cuba letak tangan dekat dada, letak tangan dada masing-masing. Okey, lepas tu kan, pejamkan mata ikut apa yang saya cakap ya. Boleh? Ha, okey. Pejam betul-betul. Okey, tarik nafas, pejam mata. Subhanallah. Kuat lagi ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Daripada segala sekutu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa jua pujian manusia terhadap manusia. Hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah. La haula quwwata illa billah. Tidak ada upaya untuk aku melakukan ketaatan. Tidak ada kekuatan untuk aku meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Boleh buka mata. Subhanallah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Bila kita sebut, sebahagian ulama menterjemahkan kalimah la haula wala quwwata illa billah membawa maksud la haula, tidak ada daya untuk melakukan amal ibadah, untuk kita salat, untuk kita puasa, tidak ada daya untuk kita banyakkan sedekah, untuk kita hadir majlis ilmu, untuk selawat, untuk zikrullah, kita tidak ada daya untuk melakukan amal soleh dan amal ibadah. Amal soleh tu yang lain itulah, menyapu rumah, lipat kain, basuh kain, masak, semua tu amal soleh. Tidak ada daya untuk kita buat amal soleh dan kebaikan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita tinggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan keji. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu bila orang puji kebaikan yang kita buat, suami puji masakan kita sedap, hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah. Kerana Allah lah yang memberikan kepada kita daya kekuatan untuk melakukan amal soleh dan amal ibadah. Saya sebutkan dua tu supaya mudah untuk kita faham. Amal ibadah ni, ibadah solat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya tu kan, yang kita nampak itu ibadah. Manakala amal soleh selain daripada tu, yang kita hadir majlis ilmu ni, nampak jelaslah amal ibadah. Masya Allah. Masuk ke masjid tadi, kita susun selipar, itu amal soleh ke amal ibadah? Amal soleh lah tu. Kita susun selipar, ada rak kasut yang disediakan kan, kita pun ambil, kita pun letak, memudahkan orang lain nak masuk, bagi yang tak muat lagi. Subhanallah. Bila kita pergi tandas, lepas tu, kita pun bersihkan bila nak keluar, itu semua amal soleh yang diberikan pahala. Masya Allah. Tidak ada daya melainkan Allah beri hidayah kepada kita untuk buat perkara-perkara yang baik tu. Dan kita sebenarnya tidak ada kekuatan pun untuk meninggalkan maksiat melainkan daripada Allah. Tetapi semua itu ada ikhtiar manusia.
Jadi bila sebut la haula wala quwata illa billah, insya-Allah kita akan jadi kuat tinggalkan maksiat, kita jadi berdaya untuk melakukan ibadah. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih saya nak ucapkan. Ha. Minta maaf yang tengah-tengah baru nak macam mukadimah. Ustaz, okey ya. Tak tu? Kena tengah ni sikit. Ya, boleh. Macam CPCP ni ya? Ha, boleh. Oh, okey. Jadi siapa suka tengok CPCP, tengok kamera imam kita, masya-Allah. Lucu imam kita ni ya, nampak macam muda lagi. Imam umur berapa? Oh, macam 24 Ustaz. 17. Oh, 17 sebenarnya. Ha, macam 17, macam budak sekolah. Ya. Tapi kalau buka tu nampak 70. Okey, terima kasih Ustaz. Oh, orang muda kan semangat tu yang macam-macam idea. Lepas tu orang lama pula bagi sokongan, itu yang terbaik. Orang lama dia pengalaman dia hebat, orang muda kena raikan orang lama. Ha, subhanallah, bila bergabung dua ni kena jaga orang lama yang dah banyak memulakan dulu, ada barakah menghormati dan memulakan orang lama. Jadi mudah orang muda nak melakukan kerja dengan sokongan orang lama. Sebab mana-mana masjid pun kebanyakannya adalah warga emas yang imarah. Sebab itu tak boleh sisihkan warga emas. Walaupun orang muda ni ada idea, ada ilham nak buat itu, nak buat ini. Sebab yang imarah solat subuh ke, solat zuhur ke, solat asar ke, warga emas. Orang muda sibuk dengan anak kecil, dengan kerja dan sebagainya. Masya Allah. Dapat, saya percaya saya dah pergi banyak masjid. Memang ini antara masjid yang luar biasa. Kemudian ada satu lagi masjid yang buat RNA juga di Pahang tu. Memang hasil gabungan orang muda dengan orang kurang muda. Jangan sebut orang tua. Orang muda dengan orang kurang muda ataupun terlebih muda. Kan? Dah terlebih sangat dah muda dia tu. Bila bergabung je, memang masjid itu imarah memang terbaik. Lepas tu ada juga masjid yang orang muda ni nak sisihkan orang terlebih muda. Sebab rasa idea mereka, oh memang cemerlang itu ini boleh buat. Tapi jemaah tak ada. Orang lama kecil hati, terasa hati. Ha. Tapi ada juga masjid semua AJK orang terlebih muda. Tetapi dia ketinggalan dari sudut teknologi. Ha, sebab orang yang warga emas dah tak boleh catch up dah teknologi sekarang. Sebab kena wawarkan melalui media sosial dah sekarang ni. Ha, sebab itu dapat sumbangan dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah. Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah. InsyaAllah kita lurutlah apa yang patut kan. Yang mengelip-mengelip tu kan. Subhanallah. Pakai barang kemas ni memang perhiasan wanita. Tapi bila berlebihan dia jadi tabarrush. Sebab itu tak elok, tak berapa comel sebenarnya. Orang perempuan pakai barang kemas besar sangat. Ha, kan kecil hati dia pun tarik lengan dia sudah. Tarik nak sorok kan. Sebenarnya orang perempuan bila pakai gelang sedang-sedang itu yang manis, perasan tak? Nampak manis. Bila besar sangat tu, dia dah hilang manis tu. Dia jadi over kan. Ha, Ustazah direct je ya. Saya tak nampak ni. Ha, jangan sorok-sorok dalam tudung. Ha, nanti tak jadilah jumpa Ustazah ni. Tabarrush ni maksud dia berlebihan. Tabarrush ni maksud dia menarik perhatian. Pakaian boleh jadi tabarrush bila pakaian seorang wanita itu berlebihan. Mengelip-ngelip warna yang striking gini-gini. Walaupun longgar, walaupun tak ketat, walaupun tak jarang, tetapi ada daya tarikan. Kalau orang Arab pakai baju kurung, menarik tak? Pelik, jadi daya tarikan. Tiba-tiba orang Arab pakai baju kurung. Masya Allah. Tapi kalau orang Melayu, kita semua dah biasa pakai baju kurung, tak ada masalah. Tak jadi tabarrush. Tak adalah kita kata ini tabarrush ni menarik perhatian. Sebab ini pakaian kebiasaan bagi rakyat Malaysia. Tapi kalau ada orang Arab dekat Mekah, dekat Madinah tiba-tiba pakai baju kurung, saya rasa semua lelaki Arab tengok. Ui. Ha, bagi mereka mungkin itu jadi tarikan, boleh jadi tabarrush, mata jadi tertarik untuk memandang. Subhanallah, Allahu Akbar. Wajah wanita ini
Walaupun ada sebahagian ulama Imam Syafi'i kata termasuk dalam aurat, tapi ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak aurat dan mazhab lain tidak mengatakan aurat. Tetapi menutup itu atas dasar kerana ia adalah perhiasan wanita. Wajah kita ini ada daya tarik. Tetapi jika tidak ditambah, tidak ditambah perhiasan itu, maka ia hukumnya tidaklah berdosa. Memang tidak aurat, boleh saja menunjukkan wajah. Tetapi masalah yang berlaku bila wanita menambah, memperindahkan lagi wajahnya dengan solekan-solekan, itu boleh jadi kepada hukum haram. Bila ditambah-tambah berlebihan, takkan tak boleh langsung ustazah. Saya kan hari itu ada, ni kan tak sebut, tak habis solution ni. Terima kasih Ustaz Firdaus Iman, pengerusi Masjid Abu Syura Merbuk. Tadi tu Ustaz Firdaus ya? Oh yang ni. Adulah, nanti saya sambung. Maksud saya pergi Masjidil Haram. Dah berpunya lah Ustaz ni. Alhamdulillah. Ha, jangan berangan lebih ya Ustaz. Oh rumah ada sini? Oh rumah ada? Oh dah ada dalam telefon ni. Kadang bila tanya orang rumah mana, kat rumah lah, nama pun orang rumah. Orang dapur mana? Kat dapur. Kesian pula. Okay. Ha, dia cover tu. Betul ke? Orang rumah dia ada situ. Ada anak kecil kan Ustaz kan? Ha, tu yang duduk kat rumah tu. Kemudian pegawai jawatankuasa Masjid Al-Bushra, muslimi-muslimat semua. Imam-imam, bilal-bilal, semualah AJK, muda, terlebih muda dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati ni mereka susah payah ni, Masya Allah. Kepada yang ada terdekat ni, mungkin ada orang, sebab kita ni last minute juga sebenarnya kita buat hebahan. Kod adalah orang-orang sekitar Merbuk ni, sempat lagi datang ni. Ceramah habis lagi dalam 3 jam lagi ni. Kalau bertolak daripada KL pun sempat sampai lagi ni. Haa, oh berdebar bunyi 3 jam kan. Kalau shopping 3 jam okey Ustazah. Suami kata shopping lah, bagi masa 3 jam. Okey, okey, okey. Oh bila kuliah bunyi 3 jam tu, haa? Tak ada, saya pun tak boleh lama. Sekarang 9.48 kan? 9.48, betul tu Ustaz? Jam tu? Betul ya? Kita habis dalam 10.30, boleh? Lebih kurang setengah jam lagi, boleh ya? InsyaAllah. Allahu Akbar. Muslimi-muslimat. Masa saya adalah solat pergi umrah gitu kan? Bila kita di Mekah dari Madinah ni, saya tengok yang aktifnya di Mekah. Di Mekah, di Masjidil Haram, dia ada petugas-petugas, ustazah-ustazahnya di dalam Masjidil Haram. Bila kita solat, bila kita baca Quran, dia menyampaikan tazkirah jalan, maksudnya daripada orang ke orang. Ha. Kita nampak ada beberapa orang yang jalan, lepas tu dia pun duduk sebelah, lepas tu dia bercakap. Ha, sampailah tiba kat tempat saya, lepas tu saya ada dengan kawan-kawan. Kebetulan kawan tu ialah ceritanya adalah artis, lepas tu adalah kawan ni. Seorang tu memang dia bersolat dengan ini, dengan pipi merah, dengan pakai gincu bersolat, nampak ketara bersolat dalam Masjidil Haram. Ha. Tapi bila ada ruang solat buka kan, lepas tu seorang lagi tu dia tak adalah bersolat sangat, cuma dia pakai celak, tapi jelas nampak celak. Lepas tu ustazah mereka ni orang Arab kan, dia tanya. Mula dia tanyalah dulu soalan, can you speak, you prefer English or Arabic or Kedah? Oh tanya Kedah. Oh lorak Kedah, ha, tak ada, tak ada. Lorak Kedah tak ada. Lepas tu kita kata English. Ha, dia boleh Arab, dia orang Arab. English pun dia lancar. Lepas tu dia pun cakap lah tentang wanita. Kita wanita ni indah, dia kata. Allah ciptakan kita indah. Lepas tu dia baca hadis Nabi, ad-dunya mata', dunia ini indah, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan perhiasan yang paling indah, yang paling menarik perhatian adalah wanita yang salihah. Bukan perhatian lelaki, tapi perhatian Allah. Kalau dapat jadi wanita salihah, dapat menarik perhatian Allah. Dan wanita memang perhiasan. Bila berjalan je wanita, bayangkan ni, bayangkanlah kalau satu kampung tu lah kan, semua lelaki belaka. Ustaz, satu kampung semua lelaki belaka. Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus kan nama? Ya, betul. Kalau dalam kampung semua lelaki, tak ada perempuan,
Rasa macam mana kampung tu? Boring tak? Boring aja. Oh, Ustaz Fidawa kata saya pun nak pindah. Kalau tak ada orang perempuan, boring. Ha? Ah, sebab Ustaz tak boleh main semua lelaki belakang. Pandai imam ni, Masya Allah. Anak siapa ni, lelaki siapa ni? Bahaya ni, ramah macam ni ya? Ha. Orang rumah dia kalau tengok berhati-hati sikit ni dengan suami ni, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau satu tempat pekerjaan pun sama, lelaki belaka. Perempuan ni memang bila ada tu kan, dia jadi manis, jadi lauk, jadi indahlah. Masya-Allah. Jadi cabaran bagi wanita yang Allah dah ciptakan indah, sama ada dia nak melawan hawa nafsunya untuk dilihat lebih indah bagi pandangan manusia ataupun lebih indah bagi pandangan Allah. Itu cabarannya, masya-Allah. Jadi kan, mula-mula dia cakap lah tazkirah, dia baca hadis Nabi, dia baca firman Allah. Lepas dah tazkirah lembut-lembut, dia cakap direct. Dia tak ada dah tapi-tapi, dia cakap direct. Dia minta maaf dulu. Dia kata, I'm sorry, I need to tell you. Saya kena bagi tahu juga awak. Apa yang awak pakai dekat muka ni haram. Oh, direct, tak ada tapi-tapi. Haram. Kecuali kepada suami sahaja. Ini, oh, direct. Lepas tu dia, saya pakai mask kan, dia kata buka. Lepas tu dia kata, anti-sah. Maksudnya dia kata, kamu tak pakai apa-apa. Okey. Lepas tu seorang lagi pun kena buka juga. Lepas tu dia kata, ni, celak ni, tebal ni, hanya untuk suami. Jangan pakai di luar. Kamu sudah cantik, dia kata. Ha, risau saya kan? Okey. Oh gitu. Okey, tabung nak bergerak ya. Ah, kita. Oh subhanallah. Okey gini. Nanti dulu tabung jangan gerak lagi. Saya nak bagi semangat, nanti lain sikit jumlah dia masuk. Ah, stop dulu. Ah, nanti sebab letakkan kaki dulu. Ah, dia sampai masa saya akan melancarkan. Masa tu tak muat tabung tu Ustaz. Ha, insya-Allah. Oh, ada tabung besar. Allahu Akbar. Lepas tu kan, saya ni lepas daripada yang ustazah tu pergi, saya pun macam, saya pun bukan terasa, saya takut dua orang ni terasa kan. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada jawatankuasa fatwa, tulisan-tulisan para alim ulama di Malaysia memang lembut bab tabarruj ni. Nak menyesuaikan dengan adat kebiasaan dan masyarakat ni. Di sana pula, Masya Allah, wanita tu kan banyak bertutup-bertutup. Tapi sekarang kita tengok banyak dah tak bertutup. Nampak jambul pun dah banyak. Kalau pergi Mekah Madinah sekarang, yang jambul-jambul pun dah banyak, nampak leher pun dah banyak. Sebab kita tahu kan tanda-tanda kiamat itu, ia bermula ketaranya di sana. Kita dah tahu dah macam-macam dah kat sana tu. Di bawah tanah Arab, Saudi Arabia, adanya satu tempat yang mana maksiat sangat berleluasa kan. Konsert-konsert besar, orang-orang yang artis-artis antarabangsa. Kita nampak tanda-tanda kiamat itu sangat jelas dan ketara di sana. Namun masih ramai wanita yang sangat menjaga, mengikuti sunnah para isteri Nabi dalam berpakaian, Masya Allah. Tetapi bila kita balik ke Malaysia, saya juga merujuk kepada Jabatan Mufti beberapa bila ditanya apakah hukum memakai gincu contohnya. Jawapannya adalah apa sahaja yang kita pakai pada wajah kita sebab seluruh badan lain kita tutup. Sekarang ni jaranglah orang hiaskan tangan, pakai bedak, pakai gincu. Ni cuma kadang isu berkenaan dengan inai itu pun sebenarnya bukanlah jatuh haram tetapi ia boleh jadi menarik perhatian. Itu saja. Tetapi bagi wanita salihah dia nak jaga, dia tak nak dia menjadi bahan tarikan kecuali pada suami. Kalau suami suka, suami yang nak tengok, di situ ada pertimbangan, mungkin boleh. Secara umumnya wanita memakai sesuatu pada wajah harus untuk menutup celah wajah. Contoh pakai krim nak tutup celah wajah. Kedua, untuk wajah itu nampak segar sikit. Kalau tak orang duk tanya sakit ke? 10 orang jumpa orang tanya sakit ke tak sihat sebab muka terlalu pucat. Jadi dia pakai sikit dengan warna yang seperti natural. Okey. Subhanallah sebab terlalu pucat.
Ada pula sebab dia kanser, lepas tu semua dah gugur, kening pun tak ada. Orang tengok, tengok sekali orang tengok 2-3 kali sebab macam alien. Minta maaf ya, bukan saya kata pesakit kanser ni, mereka saya cakap dengan saya. Dia kata, Ustazah kan nampak macam alien pula kan. Kan alien kan memang biasa mata tak ada kening kan. Sajalah tu, itu bukan nak menghina ya. Cuma nak sebutkan, dia kata rasa macam pelik, lepas tu dia tambah ni. Maka kita nampak ada keperluan. Tapi apa keperluan wanita ya? Allah dah ciptakan kening itu sebenarnya terletak indah dan cantik. Tapi dilukis bawah, dilukis atas sebab nak nampak lurus tu kan? Adakah kita merasakan ciptaan Allah itu belum sempurna? Sehingga perlu buat sesuatu untuk menyempurnakannya. Kalau yang tak ada tu, cerita lain. Dia bolehlah lukis tu sebab nak nampakkan kembali kepada fitrah. Fitrahnya ada kening. Sama juga bulu alis mata ni dipanjang-panjang dan sekian-sekian. Bila kita tanya untuk apa? Untuk kepuasan diri sendiri, Ustazah. Saya akan tanya, kat rumah pakai tak? Tak. Kalau kepuasan diri sendiri, kat rumah pun pakai. Jadi bila pakai di luar, ada niat Allah Maha Tahu untuk dilihat cantik. Oleh siapa? Oleh orang lain. Masya Allah. Jadi secara umumnya, tak salah, boleh nak pakai foundation sikit, nak pakai krim sikit contoh kan. Pakai sunscreen. Ada yang pakai nipis saja, macam tak perasan celak tu, pakai nipis saja. Maka selagi ia tidak tabarrush yang menarik perhatian, menaikkan hawa nafsu bila memandang, maka ia dalam kategori harus. Ha, jadi umumnya begitu. Tak boleh direct nak cakap haram-haram. Macam orang Arab tu direct je. Haram-haram. Ha, itu kaedah cara dia. Subhanallah, alhamdulillah. Betul ke Ustaz? Kalau ada salah cakap nak? Ya, boleh ya? Ha. Takut pula Ustaz duduk sini ya? Ha. Alhamdulillah. Ha, takut? Takut nak tanya apa-apa kan? Terus ready kat situ. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimat sekalian. Tajuk kita apa dia? Mudahnya wanita meraih pahala. Okey, sekarang semua ada buku ni. Buku ni pun dah tak banyak tapi boleh share. Buka muka surat 90. Ha, cari buku surat 90. Boleh baca ya? Tulisan dia kecil sikit kan? Ha, siapa tak berapa nampak, boleh ambil spek tu. Boleh kan Ustaz kan? Ke kunci? Tak kunci? Ha, ibu-ibu kalau tak nampak, eh bila lagi kan nak terai kan spek tu? Dek, tunjuk spek tu. Pertamalah saya datang masjid ada spek gini. Ke memang banyak je masjid lain ada? Ha, Zahara ha, nama kedai. Ada spek mata, percuma. Ha. Okey, Acik nampak tak nak ambil spek? Saya pun macam rasa pernah kau orang ambil Ustaz. Pernah kau ambil? Ha, ambil. Ambil ya? Ha, bukan perhiasan je ya? Okey. Cuba tengok bab yang keenam, wanita dambaan neraka. Allahu akbar Ustazah, tajuk kita mudahnya meraih pahala. Tiba-tiba buka tajuk wanita dambaan neraka. Ui, rasa tak seriau? Ha, seriau ni. Ha? Riau. Meriau. Betul lah seriau. Ha. Seriau tu macam naik bulu roma macam. Ha. Ui, okey. Wanita dambaan neraka, seriau. Ha, rasa seriau kan? Yang sedap dengarnya wanita dambaan syurga. Senyum, lepas tu perasan kita ahli syurga kan. Terbayang-bayang kita dalam syurga. InsyaAllah bukan perasan, harapan, doa, keinginan, impian. Tapi tajuk oleh Ustazah Qurratu Ain Fatah Yasin ini, wanita dambaan neraka. Sebab itu saya memilih buku yang sama yang dibicarakan dalam masjid, di masjid Al-Bukhari malam tadi, iaitu dosa-dosa umat akhir zaman. Dan bab yang keenam ini kita akan lihat memang teli dengan tajuk kita, mudahnya wanita meraih pahala. Okey, kita tengok pendahuluan. Nikmat dunia tidak akan sempurna tanpa harta, takhta dan wanita.
Macam tak sedap je Ustazah. Tanpa harta, takhta dan wanita. Betul kan? Ustaz, Ustaz sukoi mana? Harta ke, takhta ke, wanita? Kalau terpaksa pilih antara tiga tu. Takhta, harta, wanita. Harta. Aduh. Ada harta boleh jadi wanita. Allahu Akbar. Isteri Ustaz Fidaus sila dengar. Ustaz lebih memilih harta daripada wanita. Masya Allah. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah mendahulukan, dijadikan indah pada pandangan mata kamu, wanita dulu. Barulah pergi kepada anak pinak harta. Subhanallah. Ustaz, Ustaz kena jujur. Mana lebih menarik perhatian, harta ke takhta ke wanita? Ha, wanita. Barulah Ustaz normal. Kalau tak, Ustaz mungkin kena cek kesihatan tu. Subhanallah. Sebab itu kita tengok kan, ada orang tua kan, bukan sini lah kan, gigi dah tak ada, dah bongkok dah. Melintas kereta mewah-mewah, dia tak pandang kan. Ui, kereta, ui, cantik tak nak. Melintas lah perempuan lawa, agak-agak dia pandang tak? Ha, lu pun tak ada gigi, tengok tu. Lawa, seksi, pakai ketat gelemat. Tarikan tu sampai tua. Tapi imam-imam, tuan-tuan haji kat sini tak ada, subhanallah. Tunduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul kan Ustaz kan? Alhamdulillah. Masya Allah, itu sifat-sifat lelaki yang beriman, menundukkan pandangan. Wanita yang beriman pula, dia tidak memperlihatkan keindahan. Allahu Akbar. Yang zahir itu cerita lain lah. Yang zahir, yang dibenarkan, diperlihat wajah dengan dua tapak tangan tu lainlah. Yang lain tu kena jaga. Nikmat dunia tidak akan sempurna tanpa harta, takhta dan wanita. Semakin singkat usia dunia, semakin pantas iblis berusaha menjadikan wanita sebagai senjata buat menggugah sekalian manusia. Subhanallah. Buku ni, ada yang tengok secara live ni, ada lebih kurang 3,000 lebih campur ni. Lebih kurang 4,000 lebih lah yang melihat secara live. Belum lagi ni yang datang ni lebih kurang dalam 20,000 ni. Kan yang tak nampak, termasuk yang tak nampak. Okey, mungkin ramai yang tanya, Ustazah mana nak beli buku ni, Dosa-dosa Akhir Zaman ni? Boleh beli melalui online Shopee kita, Galeri UH, ataupun melalui page. Maksudnya kita ada jual lah. Okey, subhanallah, sebelum kita masuk tajuk kita ni, imam risau tu takut tak bergorak, Ustazah lupa langsung, tak ada hari ni. Kita punya tabung, itu tujuan dia duduk situ tu. Subhanallah, muslimat sekalian. Mudahnya meraih pahala dan dikatakan, okey, subhanallah, di antara khazanah syurga ataupun disebut sebagai khazanah kubur. Harta kubur yang paling berharga. Sebab itu daripada hadis Nabi yang sahih, iza mata bini Adam, bila mati anak Adam, kita semua akan mati ibu-ibu. Tak tahulah bila ni, esok, lusa. Semalam kan ada, saya sebut je lah nama ya. Kadang-kadang saya bermesej dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Yelah, tanya khabar. Memang rapat, sayang, rapat, Masya Allah. Yang membuatkan kami rapat ni sebenarnya arwah Kak Long dia, kakak dia, Ustazah Nur Hayati Musa. Sebab saya dengan kakak Ustazah Hafizah Musa ni, start saya masuk kerja Jabatan Agama daripada awal sampai saya berhenti, Allah takdirkan kami sentiasa bersama. Saya masuk bahagian undang keluarga, jadi ketua unit runding cara. Dia bersama dengan saya unit runding cara, duduk satu bilik, buat kerja sama-sama. Saya cuti sekejap dalam beberapa tahun, ikut suami sambung belajar keluar negara. Lepas tu masuk balik Jabatan Agama yang sama, saya tukar ke bahagian halal. Saya masuk 2-3 bulan, dia pun dipindahkan ke bahagian halal. Duduk bilik sama-sama. Jadi sangat rapat. Dia sangat sayang adiknya Ustaz Hafizah Musa, dan dia banyak menyokong saya dan memberikan saya ke depan supaya ceramah. Allahu Akbar. Lepas tu kan semalam Ustaz Hafizah mesej saya, dia kata, Asma, dia bahasakan diri dia Kak Cik. Asma, Kak Cik bermimpi. Kak Cik mimpi
dalam 2-3 hari lepas berdebar pula mimpi tu. Dia kata, Kak Cik mimpi Kak Long Yati, itu kakak dia lah, Kak Long Yati solat, lepas solat bagi salam, lepas tu Kak Long Yati lepas bagi salam panggil Kak Cik, lepas tu Kak Long Yati cakap pergi pergi naik atas mandikan Asma, Asma ada ke atas, tolong mandikan. Asma tengah baring dekat atas, tolong mandikan. Lepas tu Kak Cik dalam mimpi ni Ustazah Hafizah tanya kakak dia, Asma masih hidup ke? Masih hidup lagi ke Asma? Lepas tu Kak Long Yati jawab dalam mimpi, pergilah tengok Asma hidup atau tak, ataupun dah mati. Lepas tu dia jawab, wallahu a'lam. Ha, macam itulah. Saya pun jadi, saya pun macam kita kan, orang yang meninggal dunia muncul dalam mimpi memberitahu soalannya, kita pun perlu dimandikan. Dan sebenarnya masa arwah Ustazah Hayati Musa, seorang wanita yang subhanallah, yang saya cerita kelebihan arwah ni, subhanallah, saya diberikan kesempatan memandikan beliau. Kesempatan memandikan beliau, masya Allah. Boleh jadi nanti bila saya meninggal, Ustazah Hafizah kemandikan saya, wallahu alam. Maksud dalam mimpi tu diminta begitu kan. Ustazah Hayati Musa ni, masya Allah, kakak pada Ustazah Hafizah Musa, kakak sulung dia, sepanjang saya bersama dengan dia, antara akhlak yang jelas sangat, yang jelas sangat pada dia ialah seorang yang sangat susah nak bercakap perihal orang lain. Walaupun saya cuba acah-acah korek-korek, saya pula yang nakal kan. Contohlah, saya tahu dia sedang tertekan dengan bos sekian-sekian yang sangat, yang banyak menyakiti hatinya, memalukan dia, contoh ya. Tapi benda tu perkara benar. Sampai dia menangis, sampai dia duduk. Bayangkan dia umur dah 50 lebih, tapi ada pegawai muda yang herdik, yang marah depan khalayak ramai. Kita yang menangis tengok orang yang almost hampir sebaya mak kita kena begitu. Kita pergi dekat dengan dia nak bagi kekuatan, Kak macam mana? Senyap je. Akak-akak luar lah pada saya, Tak nak cakap. Asma, akak minta izin sekejap nak pergi masjid. Pergi masjid dia, itulah kekuatan dia. Apa-apa, akak pergi masjid kejap ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia kanser yang mengejut, lebih kurang 2-3 bulan je, lepas tu meninggal. Allahu Akbar. Saya tengok bila dia sakit yang sangat teruk, dia punya macam nak kata booster ke, ataupun dia punya kekuatan. Asma, angkat, tegakkan akak sekejap. Kenapa kak, akak nak solat? Akak baring je, tak nak, akak nak duduk, akak nak sujud. Dah tak larat, kadang tu dah tak sedar, lepas tu sambung balik zikrullah tanpa henti. Memang dia seorang wanita yang kuat zikir, jaga solat duha, subhanallah. Solat di awal waktu itu di antara besarnya, di antara amalan yang menjadi istiqamah. Solat di awal waktu itu sepanjang saya bersahabat dengan dia. Apatah lagi kalau dia nak cakap hal aib suami, jauh sekali. Hal aib adik-beradik, hal aib yang jelas di mata tentang rakan sekerja. Yang saya perhatikan kadang kan saya yang nak meluah. Kan saya rasa macam kecil hati dengan orang tu nak meluah kan. Dia cepat-cepat cut, pandai dia cut. Saya kata, kak sedihlah nak cerita sikit ni. Asma, akak ada hal ya, tak apa ya, kak nak cepat ni. Tiba-tiba je ada hal. Saya dah faham, dia bukan kawan geng membawa. Subhanallah, dan banyaklah keistimewaan bila saat dia nak pergi tu, subhanallah, dalam keadaan Allahu Akbar, indah sangat. Dan pernah kami bergabung, saya dengan Ustaz Hafizah Musa, menceritakan detik pemergian kakak dia ni. Dia nampak sangat bersedia. Ketika dia nak menghamburkan nafas terakhir, dia sempat membacakan doa buat semua. Bayangkan, biasa orang nak meninggal, orang keliling bacakan doa datang kan, subhanallah. Dan tepat pada waktu dia nak pergi tu, semua mak ayah ada kiri kanan, suami, anak-anak, adik-beradik, semua ada. Padahal sebelum tu gile-gile, ada yang ada, ada yang tak ada. Lepas tu, subhanallah, dia angkat tangan dia, doakan. Dalam keadaan dah nazak tu,
Dia boleh doakan, ya Allah untuk ibu dan ayahku, ya Allah untuk suamiku, ya Allah untuk anak-anakku, ya Allah buat adik-adikku, ya Allah. Doa, doa, doa sampai macam nafas dah tak ada. Dia macam berhenti, Masya Allah, macam dia dah tu. Lepas tu ayah ni, ayah dia ni, yang lain tu nampak dia macam dah makin kuat, yang lain lega. Nampak kalau Yati boleh berdoa tu macam panjang lagi. Lepas tu subhanallah, si ayah yang bijak, kan ayah Ustazah Hafizah Musa baru juga meninggal kerana kanser dalam beberapa bulan yang lepas. Ayah ni tahu orang tua yang dah mahir, yang dah lama menguruskan jenazah, buat apa? Sekarang bila dia berhenti tarik nafas tu, dia macam berhenti rehat sekejap. Ayah ni kata, tutup elok-elok jenazah, tutup elok-elok. Bukan jenazah, masih lagi belum bukan nafas terakhir, maksudnya tutup aurat, tutup elok-elok aurat. Lepas tu dia dapat ucap dengan sempurna kalimah syahadah. Dengan lembut dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan menutup aurat dengan sempurna. Masya Allah, disaksikan oleh semua ahli keluarga, didoakan oleh ibu ayah. Di keadaan ibu ayah kiri dan kanan menyebutkan, kami redha ya Allah, ini anakku. Walaupun ibu ayah ni rasa apa, sepatutnya mereka pergi dulu sebelum anak ni. Subhanallah. Dan Ustazah Hafizah Musa cerita, kalaulah orang lain menceritakan bagaimana ibu ayah mendidik anak, tapi dia menceritakan bagaimana seorang kakak yang sangat baik dan bijak mendidik adik-adik, yang sangat baik dan bijak mendorong adik-adik, dorong adik-adik ke depan, puji adik, hargai adik-beradik. Subhanallah. Sebab saya merasai serpihan tu, saya merasai serpihan tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat, kita semua akan mati. Tak tahu kita mati dalam keadaan yang bagaimana, tapi kita yakin dan percaya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bila mati anak Adam, bila kita mati, tidak akan terputus in qata'u amaluhu illa min salas. Terputus segala pahala amalan kecuali tiga. Semua akan terputus kecuali tiga. Yang pertama, Nabi kata, sadaqatun jariah, sedekah jariah. Ustazah Hayati Musa ni, Kak Long Yati ni, saya ni sampai macam tak boleh kalau puji. Silap puji je, bukan puji. Contoh, dia bawa handbag kan. Eh, cantiknya handbag Kak Yati. Saya puji kan. Asmat nak, Asmat nak. Dia terus kosongkan bagi saya. Itu yang saya kata saya tak boleh nak puji tu kan. Lepas tu kan, bagi kat rumah dia, eh cantik baju ni Kak. Asmat nak. Ya, ambil bagi. Pernah dia hantar-hantar baju-baju yang cantik-cantik. Saya kata, Kak ni baju mahal ni. Tak apa. Akak dah tak berapa muat. Ambil Asmat. Ada tu dia bagi satu box perhiasan-perhiasan, adalah. Asmat suka tak? Suka. Ambil, Asmat suka. Kan kita bagi apa yang kita suka, apa yang orang suka. Lepas tu dari segi pemurah tu, mereka suami isteri membelanjakan harta yang banyak, bina satu pondok, nama pun Pondok Raudah, di sekitar Kuala Pilah tu, nak pergi ke, adalah Pondok Raudah tu. Itu suami dia dan dia. Orangnya sangat sederhana. Suaminya pensyarah sampai jadi pengarah universiti, apa ni, UTM. Profesor Madya. Tetapi banyak infak, banyak sedekah. Memang tak kedekut. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sedekah jariah adalah khazanah di dalam kubur, khazanah di syurga yang sangat mahal. Setelah kita mati, apa yang diagihkan itu bukan sedekah dah. Contoh kan, kita pesan, nanti kalau mak dah meninggal, tupperware tu bagi-bagilah. Ha, masa hidup sayang nak bagi. Kan, rasa nak guna tapi payah pula nak rosak. Itu dalam kotak lagi tu. Kan, nanti mak dah meninggal, ha, yang tu, yang ni. Apa yang kita beri ketika hidup, itulah sedekah kita. Sebab itu bila sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bilakah sedekah paling afdal? Lalu Nabi kata, sedekah yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya, kamu memberi ketika kamu berkeinginan, ketika kamu masih berkuasa ke atas harta tersebut. Dan sedekah yang paling rendah nilainya, ketika kamu sudah pun di hujung nyawa.
Dah nak nazak. Doktor cakap, Hajah, makcik, nenek, minta maaflah, kita dah buat X-ray ni, kita dah cek-cek ni, MRI semua ni, paling lama pun makcik hidup sebulan je, itu paling lama. Tapi mungkin dalam 2-3 minggu ni makcik ready je lah ya. Allahu Akbar, doktor bagi bukti semua ni, kan? Jadi baliklah makcik ni, ya Allah, lagi 3 minggu je lagi, dalam bulan ni je lagi. Kumpul anak-anak apa semua, masa tu lah kuat. Mak minta maaf lah dengan anak-anak semua sebelum tu, ego tak nak minta maaf kan? Mak minta maaf gini-gini. Okey, ni gelang mak ni, ini untuk masjid. Masjid apa nama? Masjid Al-Bushra. Ni yang paling tebal ni, bagi kat Ustaz Fidaus tu. Ha? Ha, kan Ustaz? Ha, bagi kat Ustaz Fidaus tu, kata nak buat besarkan masjid, nak buat itu, nak buat ni, bagi-bagi. Mak tak sayang kau, tak ada dunia ni, tak ada apa-apa. Ha, tiba-tiba kan, sebab dia dekat nak mati. Tak ada apa-apa dunia ni, tak boleh bawa ke mana-mana ni, tak boleh bawa kubur ni. Ha, bukan main lagi. Okey, bagi dekat Ustaz Fidaus. Lepas tu, ni bagi. Ha, yang tu, yang ni, tanah tu, wakaf apa semua. Okey, mak. Okey, mak. Jadi, apa-apa kalau cari mak, mak off dah semua ni, telefon apa semua. Mak nak fokus khatam Quran ni. Ha, kalau nak cari mak, mak tak berapa ada kat rumah. Banyak itikaf dekat Masjid Busra. Ha, kan? Update ni dekat FB, minta maaf semua. Doakanlah saya, siapa ada urusan nak jumpa, ha, banyak di masjid lah. Ha, boleh bangun ni 2-3 jam. Kalau sebelum ni 20 minit pun payah kan, ngantuk-ngantuk. Boleh baca Quran ni sampai bermuka-muka, 3 hari dah khatam. Masya Allah, Allahu Akbar. Apabila manusia menambah keimanan tentang kematian itu telah dekat. Bila menambah keimanan, sebab apa? Selama ni Ustaz dia cakap mati ni bila-bila masa. Kot esok pun boleh mati, sehat pun boleh mati, tak nanti tua, orang muda pun ramai mati. Kita pun yo. Tapi hanya sekadar percaya, bukan beriman, bukan yakin bahawa mati tu bila-bila masa. Bila doktor bagi bukti, naik terus yakin. Dah tak lama ni, jadi lembut. Tak ada dah tinggi-tinggi suara pada suami. Bang, air bang, air apa bang? Siap boleh sediakan, ni menu je bang. Ada 10 air. Ha, kalau tak air sambut, keluar menu tu. Bang, bang nak makan apa? Ni menunya kan, nasi putih ni lauk-lauknya, kalau goreng yang ni. Wah, ada menu macam kat restoran. Ha, Masya Allah, jadi isteri solehah, tak ada tinggi suara, tak ada masam muka. Sebab detik-detik terakhir kan, Masya Allah. Dah sampai masa sebulan lebih, tak mati-mati juga. Jumpalah balik doktor tu kan, jumpa balik doktor tu. Doktor, acik sihat you ni? Acik, ni saya cek, carilah file. Rupanya salah file lagi tu. Rupanya nama sama tapi orang lain, salah file. Rupa makcik ni sihat. Aduh doktor. Balik rumah, panggil anak-anak balik. Cuba tanya Ustaz Fidaus, golang mak tu dah jual kau belum? Ha, itu golang arwah tu, mak sayang. Gila bincang, minta balik. Mak, boleh jadi. Bincang balik tanah hari tu tu, macam mana, boleh tak? Ha, mak sehat, lama lagi hidup ni. Ha. Yang itu mak kata, apa tu, mak tak jadi ya, mak nak pakai balik. Ha. Dah susah balik nak bangun kiamulai. Baca Quran, baru masuk 30 surat, dah tersengguk-sengguk balik. Tak ada dah kat masjid. Ha, tak ada dah kat masjid. Kat Langkawi lah pula. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebenarnya sebab itu Nabi kata, yang paling bijak di kalangan kamu orang yang mengingati dan buat persiapan untuk mati. Masalah kita ini, kita rasa umur kita panjang lagi. Sebab itu hadis yang daif. Ada yang kata kalam hukama, ada yang kata hadis daif. Tapi hadis dhaif juga boleh digunakan untuk fadail amal. Nabi bersabda, hiduplah kamu seperti kamu akan hidup, maksudnya bekerjalah untuk dunia kamu, umpama kamu akan hidup 1000 tahun lagi ataupun hidup selama-lamanya. Namun beramallah untuk akhirat kamu, umpama kamu mati esok hari. Maksudnya ialah, kalau bab bekerja urusan dunia, kita kena rasa
lama lagi. Tak payahlah teruk-teruk sangat, kerja kejar itu kejar ni. Esok masih ada, lusa ada lagi, minggu depan ada lagi. Tapi bila bahagian akhirat, untuk akhirat, kena bayangkan esok dah mati. Mungkin hari ini dan saat ini adalah saat yang terakhir untuk kita bersedekah. Biarlah mati dalam keadaan kita bersedekah. Ibu-ibu, kan banyak akaun kan sekarang ni. Maybank ada, CIMB ada, BSN ada, Bank Islam ada, Bank Muamalat, semua bank dia buka. Situ sikit, sini sikit. Lepas tu tabung haji apa semua. Saya tanya, lepas mati, sekarang rumah yang kecil tu, rumah sekarang ni, kalau nak besarkan kita buka bank kan? Ambil duit. Nak tambah akaun ke, nak beli perabot baru ke? Betul tak ni? Betul kan? Masya Allah. Tetapi bila kita mati, kita boleh buka tak akaun-akaun tu? Nak besarkan kubur kita? Nak bagi sejuk, nak bagi percaya? Memang tak boleh dah. Tetapi kubur kita boleh luas seluas mata memandang. Boleh sejuk dingin. Kubur kita, subhanallah, boleh jadi bercahaya. Sebab ia menjadi gerbang kepada pintu syurga. Subhanallah. Melalui jalan apa? Sadaqatun jariyah. Masa tu kita akan menyesal bila kita kurang bersedekah. Sebenarnya kita rasa kita masuk duit dalam tabung. Tetapi kita kena rasa kita sedang masuk duit dalam akaun kubur kita masing-masing. Sebab itu kalam hukama mengatakan jangan berkira dengan akaun sendiri. Sebab setelah kita mati, mati je kita, semua akaun bank, tabung haji semua dibekukan jadi hak milik orang lain, tak ada kita. Dan kalau kita wasiatkan okay, itu untuk sedekah-sedekah-sedekah itu selepas kita mati, sebenarnya harta itu dah pun menjadi harta, harta apa? Harta waris, harta apa Ustaz kita sebut? Harta pusaka. Masya Allah, Ustaz duduk tengok apa Ustaz? Sial ke Ustaz? Padahal tengah-tengah ceramah ya? Menundukkan pandangan, Masya Allah. Jadi harta pusaka dah jadi hak milik. Semua baju kita ke apa-apa yang kita miliki sebenarnya dah berpindah milik sebaik kita mati. Dan bila mereka sedekah, mereka lah yang dapat pahala. Anak-anak tu yang sedekah, dia lah dapat pahala sebab harta tu dah berpindah kepada dia. Pahala sedekah kita, kita dapat ketika kita memberi saat hidup. Memang ramai orang dah nazak, dah sakit tenat, dah tak ada masa. Masa tu kalau orang minta apa saja dia bagi je. Mak, gelang ni saya nak boleh. Ambil lah, ambil, ambil. Sofa pun ambil lah. Dah nazak, dah nazak. Tapi Nabi kata itulah waktunya sedekah yang paling rendah nilainya. Ketika kamu merasakan kamu sudah tidak berkuasa untuk memiliki atau memanfaatkan harta tersebut. Dan memang masa ni kita dah hilang dah rasa sayang. Duduk fikir macam mana ketakutan nak berpindah ke alam kubur. Tapi bagi orang yang banyak bersedekah, bila datang peluang di hadapan mata, lagi-lagi yang afdal sedekah kepada rumah Allah. Sebab ia menjadi wakaf. Ustaz kata nak siapkan itu, nak siapkan ni. Macam-macam kita nak siapkan supaya masjid ini menjadi tumpuan. Kita kata Ustazah, tapi bukan masjid karyah saya. Saya karyah lain, saya datang pada lain. Mana-mana masjid. Sebab itu Nabi sebut sadaqatun burhanun, hadis sahih ya. Sedekah ini akan jadi saksi di kamu di mahsyar kelak. Akan jadi bukti dan saksi. Jika kita bagi kepada mana-mana sebanyak mungkin masjid, masjid rumah Allah di bumi ini, maka banyak mana masjid akan jadi saksi bahawasanya kita mengimarahkan rumah Allah di bumi ini. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan istana di syurga kelak. Kita bila beri pasal emas dan perak, kita tahu antara perhiasan dunia adalah emas dan perak. Perhiasan syurga. Jadi insya-Allah siapa yang berikan emas dan perak contoh ya, ni bukan paksa ya, contoh. Insya-Allah mudah-mudahan Allah gantikan dengan bergunung emas di syurga kelak. Di mahsyar lagi orang yang banyak bersedekah, bukan di mahsyar, dalam kubur lagi. Itu yang Nabi sebut bila mati masuk dalam kubur, tiga amalan ni takkan putus. Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang kita ajar anak-anak, apapun ilmu asalkan bermanfaat. Ilmu masak, ilmu ngemas, ilmu apa pun. Dan wa waladun salih ayyadullah, doa anak yang salih yang mendoakan. Jadi dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim, kita melancarkan tabung derma, tabung infak, dan sebenarnya itu adalah akaun kubur masing-masing. Jangan rasa bagi kat masjid baru kita rasa tak sayang. Itu adalah bahagian daripada kita. Dan cuba belajar memberi jumlah yang kita sayang.
Kan? Duduk asyik. Dengar bismillah tu maksudnya boleh bergerak dah tu. Ha, boleh bergerak. Ada orang dia cakap, "Ustazah, saya ikhlas RM1. Kalau lebih daripada tu tak berapa ikhlas." Teringat-ingat nanti. Ha, kalau bagi RM10 tu teringat-ingat je. RM50 lagi lah tak lena tidur. Mikir kenapa lah terbagi. Terpedaya dengan apa Ustazah cakap. Subhanallah. Sebab itu, biarlah sedekah itu boleh menggegarkan iman. Memberi satu nilai yang kita sayang. Sebab bila kita asyik dia bagi RM1, soalannya kita tak upgrade sedekah. Hidup kita semua dah upgrade. Baju, beg, kasut semua dah upgrade. Tapi kenapa sedekah tak nak upgrade? Kita ikat dengan ikhlas. Kita kata yang penting ikhlas. Sebenarnya ciri-ciri orang yang ikhlas, bila dia memberi, dia beri yang terbaik. Itu ciri orang yang ikhlas. Bila dia buat sesuatu, dia buat terbaik. Itu orang yang ikhlas. Bang, saya masalah kadar je, yang penting saya ikhlas. Ha, asyik-asyik lauk sama. Tak ada menu tu, dah tak ada. Sebab tak jadi meninggalkan. Menu tu pun dah simpan ke mana dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ciri-ciri orang yang ikhlas, dia mesti buat sesuatu anyutuqanu, bersungguh-sungguh. Terbaik. Bila nak beri tu, dia tahu ini masuk akaun kubur. Tak berkurang pun harta dia. Lepas tu dia naikkan sikit. Dulu RM1, sekarang naik RM5. Lama-lama tahu apa jadi? Allah menghilangkan rasa cinta dia kepada RM5. Dah tak rasa sayang. Dah biasa bagi RM5, tak rasa apa-apa dah RM5. Lepas tu lama-lama dia naik upgrade RM10. Mula-mula terasa lagi. Dalam waktu yang sama, rezeki dia juga akan dilapangkan lagi oleh Allah. Sebab dia dah upgrade sedekah, Allah akan upgrade lagi. Sebab itu hadis Nabi yang sahih, barang siapa yang berinfak, Allah akan berinfak kepadanya berkali ganda. Tak buat, tak rasa. Siapa yang biasa buat, dia akan rasa. Lama-lama dia upgrade lagi. Kalau nak sedekah je, dia mesti bagi paling kurang 20. Mula-mula terasa, ingat-ingat. Tapi lama-lama Allah hilangkan rasa cinta dia kepada RM20. Lepas tu dia upgrade RM50. Oh ni payah sikit. Allahu Akbar, RM50. Dahlah duit tu keras sikit kan. Memang terasa kan. Allahu Akbar, masuk pejam mata tu. Terasa 2 hari terasa. 3 hari terasa. Ya, bagi orang yang kaya cerita lain. Bagi orang yang dalam keadaan sederhana, mungkin susah juga. Beri tu kerana Allah, mengharapkan redha Allah. Akhirnya lama-lama Allah lapangkan rezeki. Hilang rasa cinta pada RM50. Bagi RM50 tu biasa tak rasa apa-apa. Sedekah je RM50, sedekah je RM50. Tapi bila dia nak makan dia berkira. Alhamdulillah dia dah mula faham. Bila makan jimat. Eh mahal ni, buat apa? Nanti jadi, takkan nak sebut kan, jadi najis juga. Kita sebut kan. Makan akan sekejap je bertahan dalam tubuh badan kita. 2 jam keluar jadi najis. Tapi sedekah bertahan selama-lamanya sampai ke syurga. Jadi berkira untuk dunia tak apa. Berkira untuk akhirat sangat rugi sebab kita akan hidup yang lamanya di akhirat. Ustazah bila nak baca ni, buka daripada tadi. Okey, saya minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Okey, dek. Ni mungkin ada yang penat dan letih dah. Penat ke? Dah, okey ya. Kita nak buat exercise sikit. Okey, semua ibu-ibu, letak dulu buku tu, boleh letak ya. Okey, semua ada tangan kan? Semua ada tangan, Masya Allah. Okey, letakkan tangan di atas bahu. Ha, Ustaz boleh buat juga, Ustaz. Ha, Subhanallah. Golak. Ha. Okey, saya kan kadang-kadang memang saya buat exercise ni sebab kita perempuan rasa lenguh dekat mana? Bahu belakang ni kan? Okey, sekarang duduk tegak. Duduk tegak. Jangan duduk macam patah pinggang. Duduk tegak. Okey. Pasuk tangan atas bahu. Sekarang pusing depan dulu. Jangan pusing main-main. Alah. Pusing betul-betul. Belakang, pas tu depan. Jangan laju. Terpelik on. Perlahan je. Tapi biar rasa. Rasa tu. Rasa. Faham? Okey. Sambil tu, kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir-zikir sambung. Okey, perlahan-lahan tapi biar rasa. Pusing tu habis pusing. Habis pusing depan, habis pusing belakang.
Ha, mula ke depan dulu ya, ke depan. Masya Allah. Ada rasa tak? Rasa ya? Okey, subhanallah. Okey, sekarang berhenti-berhenti. Pusing ke belakang pula. Ha, dari depan tu pusing ke belakang. Buat kuat-kuat, buat kuat-kuat. Ah, perlahan-lahan pun tak apa. Okey, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Syah, Syi, sini. Subhanallah. Tak, tak apa. Minta dia datang. Okey, sekarang dah lenguh. Dah lenguh lah pula ustazah ya. Okey, tangan ke depan, tangan ke depan. Masya-Allah. Okey, buka tutup, buka tutup. Bagi tegang. Jangan ke depan gitu, ke depan macam. Nah, saya pagi-pagi saya buat macam ni supaya longgar tu, lega otot-otot kita. Okey, ke depan. Okey, lepas tu pergi ke tepi, ke tepi, ke tepi. Ha, ke tepi ke kanan dulu, ke kanan dulu. Ha. Subhanallah. Dah confuse dah mana kanan mana kiri. Masya-Allah, tu petanda nak balik dah tu. Okey. Kanan. Okey, kiri pula. Baguslah tuan-tuan haji pun buat. Okey, subhanallah. Okey, sekarang buat macam tumbuk, tapi jangan tumbuk ke depan dia, buat macam ni. Oi, sedap. Buatnya tumbuk. Ha, nanti kat rumah boleh buat macam tu depan suami ya. Ha, depan muka ke belakang ke. Ha. Buat tu sampai rasa macam, faham tak? Buka, ha gitu. Ha gitu. Macam kita hentak-hentak. Ha gitu. Ha. Ha. Ha gitu. Alhamdulillah. Rasa tak lega sikit? Ha, kau nak suruh lega betul. Okey, pusing sikit kepala. Ke kanan pusing. Oi, masya-Allah. Okey. Okey, ke kanan dah kan? Ke kiri pula. Okey, alhamdulillah. Kalau zikir, baca Quran, ngantuk, buatlah macam tu. Ha, bukannya redha je, ya Allah, aku redha, ya Allah, kau uji aku dengan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ya wa amun. Allah, ha, teruh redha teruh, pasrah terus. Kalau ngantuk baca Quran. Ha. Jaranglah kalau orang yang buat maksiat ngantuk, ngumpat memang tak ngantuk. Segar mata yang ngantuk. Eh, kau nak tahu cerita tak? Oh, segar terus. Pasal apa? Imam Fidaus lah. Ya, ya. Ha. Kan lagilah segar bila ngumpat imam lagilah. Ha, itu kalau maksiat ni jarang ngantuk. Sebab apa? Tengok TV ke apa, sebab apa? Syaitan tak kacau lah. Syaitan tak ganggu. Ha, syaitan bagi kekuatan. Tapi bila buat amal soleh amal baik je, ya Allah, mulalah rasa tua 10 tahun. Ha, macam ni lah, mata tak apa nampak. Tapi bila ngumpat muda 10 tahun. Sampai awak tu kata, eh tak lengah ke berdiri? Eh okey, okey. Oh, kuat tiba-tiba sendi-sendi tu. Kalau Imam Fidaus baca panjang sikit, imam ni tak reti ke Nabi dah cakap dalam hati tu kan? Kadang ada orang tua kat belakang, jangan baca panjang-panjang. Ni tak jenis yang tak faham bahasa ni, gini-gini. Kalau imam baca panjang sikit. Padahal imam baru baca Yasin, dia dah. Padahal setakat tu je Yasin. Allahu Akbar. Kan habis satu ayat, okey lah kan ustaz kan? Ha. Masya Allah, jom. Kan marah pula tak baca langsung ni. Ha. Kita akan berhenti pukul 10.45. Sekarang 10.34 ya, insya Allah. Boleh percaya tak? Okey, kita tengok firman Allah surah Ali Imran ayat yang ke-14, surah yang ketiga. Masya Allah. Kejap, turunkan sikit. Haa, gitu. Okey, kita baca sama-sama boleh? Ada buku kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Eh, nak dengar imam lah. Imam-imam baca imam. Ustaz baca sekejap. Ni ni, surah ni. Ah, boleh-boleh tu. Ha, subhanallah. Ah, surah ni. Ha, okey. Ah, sampai habis sikit je tu. Masya-Allah. Suara yang paling sedap ya imam ya. Jangan jatuhkan maruah Masjid Al-Bushra ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Masya Allah, 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 Allahu Akbar, Subhanallah. Ha, ketak tu baru sikit tu. Ha, nak dengar lebih lagu-lagu lain. Ustaz, yang saya dengar Ustaz tahu 20 lagu lah. Walaupun biasa 7, 8 kan, 20. Ha. Masya Allah. Kita tengok firman Allah yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa yang diingini, iaitu wanita-wanita. Nombor satu wanita dulu. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Allah senaraikan dulu apa yang manusia suka. Saya nak tanya orang perempuan. Orang perempuan kan, kalau sama, mana lebih menarik perhatian pandangan mata orang perempuan? Orang lelaki yang handsome ke barang omeh? Ha, kalau negeri panggil omeh kan. Emas, mana lagi menarik perhatian? Ha, tolong kena terimalah kenyataan ya. Orang perempuan lagi tertarik melihat emas. Sebab tu kata tak handsome tak apa, janji duit banyak boleh beli emas, contoh lah, contoh. Subhanallah, perempuan memang suka dilihat cantik. Lelaki pula suka melihat yang cantik. Sebab itu perempuan kena jaga hawa nafsu dia supaya dia tidak berpenampilan menarik. Lelaki pula kena tundukkan pandangan supaya tidak melihat kepada yang menarik itu. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Allah perintahkan lelaki tundukkan pandangan. Bukan tunduk sampai langgar tiang. Ha, tundukkan pandangan, mengalihkan pandangan bila terpandang sesuatu yang boleh menaikkan syahwat terus kalih. Ha, lepas tu ada orang buat main-main kan. Pandangan pertama tu rezeki katanya. Lepas tu tak kalih-kalih. Dah pandang tak kalih-kalih. Sebab kalau dia dah kalih, kedua tu berdosa. Jadi dia pun tak kalih-kalih. Ha. Mana ada istilah rezeki bila lihat sesuatu maksiat? Masya Allah, terus alih. Itulah sifat orang mukmin. Okey, kita tengok hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih di sebelah tu, muka surat 91. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama baca ibu-ibu. Al-mar'atu, semangat. Al-mar'atu auratun fa'idha kharajah فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. Wanita adalah aurat, dan maka apabila dia keluar daripada rumah, syaitan sentiasa memerhatikannya, ataupun maksud yang lain, syaitan sentiasa menghiaskannya ataupun memperindahkannya. Macik-macik rasa macik-macik dah tak menarik kan. Ada yang orang tua kata, makcik ni dah tua ustazah, tak ada orang nak tengok dah. Kalau macik-macik daripada pandangan belakang, ui, orang ingat anak darah. Dari belakang lah ya, dari belakang. Tengok hari ni kan, orang umur 60-70 sehat, tegap lagi berjalan, bawa pakai baju. Oh, yang belakang piwi, tiba-tiba tengok depan, wan rupanya. Kan? Masya Allah. Sebenarnya, tak kira lah sampai tua, wanita ni memang menarik. Pada rakan sebaya lah. Rakan sebaya, masing-masing ada rakan sebaya kan? Yang umur sama-sama 50, 60, 70. Pun kita tetap kena jaga senyuman berpada-pada. Kan? Kita memanglah manis. Senyum ketua imam, bukan ketua imam ni lah ya.
Ha, Tok Imam tua ya. Umur dah 60 lebih 70 jumpa kat masjid. Assalamualaikum Imam. Oh senyum manis. Tok Imam baru bergaduh dengan bini kat rumah. Kan baru bergaduh bini dah 2 hari mengajuk mulut muncul. Tok Imam boleh gugur jantung. Ya Allah sejuknya tengok ajah. Dahlah. Oh macam-macam lah. Orang kat rumah tu ya Allah macam dinosaur, macam gorila. Suara lembut ajar ni terbayang-bayang tu. Al-Fatihah pula tak keluar jalan keluar, duk ulang pula contoh kan. Boleh jadi sebab itu walaupun macam mana suara jangan dilunakkan. Imam apa khabar? Oi lunak. Baru kena tempik dekat rumah, dekat orang rumah. Kadang jarum syaitan ni dia datang tepat pada waktu tu. Masa kita tengah kecil hati, tengah ada masalah dengan suami, tiba-tiba adalah kan jiran sebelah. Kak Siti, apa khabar? Baik. Sukalah tengok Kak Siti. Ui, tiba orang tu suka pula tengok kita. Dah kenapa suka tengok ha? Yalah rajin, rumah pun bersih. Ui, suami dah lama tak puji, tiba-tiba kena puji. Ya Allah, mulalah rasa mandang suami dalam mati. Kenapalah dia ni jadi laki den ni? Nampak pun nak mati. Contoh nauzubillah min zalik. Syaitan ni pandai, dia masuk jarum tu saat kita teruji tu. Tengah rasa kita sedih, tengah kecewa ni. Macam mana keadaan, umur berapa pun, bukan tak boleh senyum. Senyum berpada-pada, suara jangan dilunakkan. Pergilah masjid. Tak ada masalah, perempuan memang ada tempat khas. Tetapi jangan menimbulkan fitnah. Allahu Akbar, subhanallah. Syaitan bila wanita keluar saja, dia akan memperindah dan memperhiaskan. Namun memang betul aurat wanita yang sampai umur renta 70 lebih ke atas, 40 lebih ke atas dah ada keringanan. Contoh pada kakinya, contoh pada lengannya, kadang dah nampak tu ada keringanan. Umur-umur tertentu kan dia pergi ke ni, tak perlu dia seperti orang muda kerana faktor-faktor usia dah sudah semakin kurang daya tarikan dan sebagainya. Ha, itu adalah perbincangan ulama mazhab-mazhab. Okey. Dan kita akan berhenti pada hadis yang kita bakal bacakan ini, riwayat Muslim, hadis sahih, muka surat 93. Muka surat 93. Masya-Allah. Okey, kita baca sama-sama ya muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sahabat-sahabat yang di FB, di IG pun boleh ikut, yang ada di rumah. Diorang ni daripada tadi, subhanallah, tadi tu adalah dekat 4K, 2 ni campur 2 ni 5K lebih, 5,000 lebih. Sekarang masih lagi bertahan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan ambil lebih kurang 10-15 minit lagi insyaAllah. Okay. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sinfani min ahlin nari arahuma, minta maaf, lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nasa wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan hadis sahih. Yang bermaksud ada dua kelompok. Subhanallah. Oh kat TikTok Imam.
ada 800 orang yang menonton TikTok. Oh, TikTok boleh live sekarang. Masya Allah, situ. Ha, imam pun nak glamour juga. Ha. Kita sebut kita punya FB, kita punya IG, imam pun. Mana imam? Dah lari dah. Nak juga dia. Okeylah, okay, hebat tu. Masya Allah. Oh, baru tahu TikTok boleh live? Okey, lepas ni kena ada 3 phone ya. Tim, kena ada live TikTok juga. TikTok ramai remaja kan? Okey, subhanallah. Ha, ni ni telefon imam. Walaupun pendek je batang dia tu kan. Hai, ketinggalan imam kita ni. Nampak macam muda kan? Ha. Pendek ketot macam tu kan payah kena ada meja lah apa. Tengok kita hebat kita punya ni. Jangan kecil hati ya imam, 800 orang. Baik imam. Terima kasih. Ingatkan ada perkara penting apa kan? Okey, kita tengok subhanallah. Ada 2 kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini, iaitu suatu kaum yang membawa penyebat atau pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya. Itu yang pertama. Dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium keharuman syurga. Padahal keharuman syurga itu boleh dihidu daripada jarak sekian-sekian. Allahu Akbar. Muslimat yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kita ni memang Allah sayang. Sebab Allah sayang kita lah Allah buat ada perintah, ada larangan supaya kita tetap di jalan yang betul, lurus menuju ke syurga Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok di sini Nabi sebut kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bila cerita tentang keadaan penghuni di mahsyar tidak berpakaian telanjang sebagaimana lahir kita telanjang. Allahu Akbar. Lahir kita tak berpakaian telanjang kan? Nanti di mahsyar kita kembali seperti itu. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, takkan tak ada sifat malu? Tergamak ke? Ih, malunya macam itulah lebih kurang. Lalu Nabi menjawab, tidak. Saat itu manusia sangat sibuk. Sangat sibuk memikirkan nasib masing-masing. Sibuk memikirkan tentang dosa mereka, tentang pahala mereka dalam keadaan ketakutan. Sehingga mereka tak sedar, tak, maksudnya kita nak cakap tahap mana ni ya? Contoh ya, takut tak lipas? Siapa takut lipas angkat tangan? Angkatlah angkat, siapa takut lipas? Ui, orang Kedah, ramainya tak takut lipas lah. Maksudnya kalau lipas merayap tu macam tu ya? Okay, okay, sini, sini, sini. Macam tu. Nah? Ah, boleh cium lagi, okay. Ambil, lepas tu macam tu. Betul? Tak takut lipas? Kalau lipas merayap ke? Eh, peliknya. Kenapa? Kedah banyak lipas ke macam mana? Macam mana? Oh, Tuan Iman takut? Lipas terbang takut? Ya Allah. Belum cukup kelakian ni, Imam kita ni. Tapi saya tak tahulah kenapa. Saya memang takut sangatlah lipas. Kalau tengah semayang tu, nampak lipas berjalan hujung tu, ui, memang jauhlah daripada khusyuk. Duduk dalam hati, jangan datang, jangan datang, jangan, jangan, jangan datang. Macam tu kan. Tapi biasa lipas ni, orang yang tak takut, dia tak datang pula. Yang takut tu, dia datang dekat. Bila saya baca fakta, kan ada yang tulis dari sudut sains lah. Lipas ni, dia suka kan tempat-tempat yang gelap, lepas tu tempat-tempat yang berhaba. Yang maksudnya hidup celah-celah tu, dia tak hidup, dia tak suka tempat sejuk. Kan celah-celah tu, sorok-sorok tu kan panas. Bila kita takut, berdebar-debar tu, kita keluarkan haba. Jadi dia tertarik dengan haba tu. Tu yang kalau orang takut lagi dia datang. Itu kena buat-buat macam takut tapi macam tu lah. Padahal tak boleh kontrol tu je kan. Tak, saya nak bagi perumpamaan. Kalau kita ni yang pesen takut lipas ni, kalau sakit lutut pun lupa kan.
Tiba-tiba elok laju lari. Ha. Takut apa? Apalah kita takut? Tiba nampak rimau. Kau selama ni jalan eret kaki pergi masjid. Kenapa tu? Ke lutut ni ha. Tiba nampak rimau lah depan ni. Lari laju. Cucu-cucu. Ih. Maksudnya disebabkan ketakutan tu, lupa. Kan boleh tiba-tiba bangkit. Kalau hari ni lah kan, kita suruh panjat naik atas atap. Berani tak naik atas atap? Kan banjir tiba-tiba naik-naik. Eh, boleh duduk atas atap. Lama pula tu. Maksudnya, situasi tu baru dunia. Tapi di masyarakat lah, api neraka menjulang-julang ketakutan tengok ni. Neraka pula di belakang sana. Tengok pula seorang-seorang yang sedang ni. Tak sempat fikir, tak sempat tengok kiri kanan. Semua sibuk ketakutan. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bila Nabi sebut begini, dan kaum wanita berpakaian tapi telanjang, yang dedah aurat, yang seksi, meksi, yang pakai ketat, apa sajalah, selalu melakukan maksiat dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Memang hari ini dia dedah aurat bukan seorang-seorang. Dia share pula di TikTok, di FB, di IG. Lepas tu ramai pula yang ikut. Saya risau tengok hari ini bila ada orang yang buat terbuka macam tu. Kita tengok macam mana ada yang puji. Eh lawa lah body dia. Ui mantap lah. Ini. Gini yang puji. Dulu mula-mula fenomena yang kongsi secara terbuka di media sosial ni, orang tegur, orang marah. Lepas tu kan dia pun berhenti. Tapi sekarang apa yang berlaku? Lagi ditegur, lagi galak sebab ramai penyokong. Akhirnya mereka kata, ah, aku tak kisah orang yang suka kecam. Sebab aku tahu memang ramai lagi yang sokong aku. Allahu Akbar. Antara tipu daya. Tipu daya yang banyak merosakkan manusia akhir zaman. Manusia umat akhir zaman mencampurkan perkara baik dengan perkara maksiat. Contoh macam ni. Dia seksi. Dia buat iklan, produk. Lepas tu, ramai orang beli produk dia. Dan dia kata itulah cara dia iklan. Dia kena tunjuk apa yang dia ada pada tubuh dia sebagai bukti produk dia berkesan. Jadi asyik tunjuk. Bila orang tegur, dia kata, aku tahulah. Yang penting dalam hidup aku, ha, contoh dia jawab macam tu ya, adalah mak aku redha dengan aku. Yang penting suami redha. Nampak tak dicampur aduk maksiat dengan perbuatan baik. Lepas tu, korang yang banyak-banyak mina mengutuk aku ni, soalannya dia nak cakap belum tentu syurga, ha, dan belum tentu aku ni neraka. Ini bahaya. Ayat-ayat macam ni seperti mana ayat syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Saya tak ingat surah apa, ayat apa ustaz, ha. Kalau tanya ustaz, ustaz lagi tak tahu. Ustaz ulang ayat sama ya, kalau sebenarnya. Okey, subhanallah. Saya tak ingat ya ayat apa. Tapi Allah berfirman begini. Syaitan dia berkata kepada Allah, ya Allah, kerana engkau telah menyebabkan aku sesat, maka aku akan menyesatkan seramai mungkin manusia daripada depan, kiri, kanan dan belakang mereka. Maksudnya syaitan juga menyalahkan Allah. Padahal pilihan dia, dia dah nampak syurga indah, dia dah nampak neraka. Pilihan dia sebab apa? Sombong. Dan ramai mana manusia ini guna ayat syaitan. Allah belum bagi hidayah. Belum sampai masa lagi saya nak hijrah. Nampak tak? Dia seolahnya menyalahkan Allah tak beri dia hidayah. Allah belum izinkan dia untuk hijrah. Padahal dia yang memilih tidak mahu hijrah. Tidak mahu berubah. Lalu adalah penyokong-penyokong. Tak apalah walaupun dia teruk macam tu. Tapi dia elok. Dia seorang anak yang baik pada ibu dia. Tuan-puan sekalian, baik macam mana kepada seorang ibu, seorang ayah, tapi derhaka kepada Allah, bukan orang yang baik. Sebab Allah nombor satu, Rasulullah nombor dua, nombor tiga ibu ayah. Hari ini ramai yang lebih bertuhankan ibu ayah. Yang penting ibu ayah seronok, beri ibu ayah rumah baru, kereta baru, ibu ayah saya dapat hadiah. Dia rasa hidup dia dah cukup. Walaupun semakin kaya, semakin kaya, ini satu tipu daya. Lepas tu ada yang puji walaupun dia teruk macam tu, tetapi dia kuat bersedekah. Ini mencampur aduk. Ini kalau air ni, subhanallah, campur ni, bertukar tak warna? Bertukar. Takkan jadi bersih. Sebab itu orang saleh, orang beriman, orang baik tidak boleh dicampur dengan maksiat.
Kalau betul-betul nak kembali pada Allah, nak jadi orang beriman, orang saleh yang disebut akan memiliki dijadikan syurga sebagai tempat kembali, mesti hijrah secara sempurna. Maksud sempurna tu kita memang tak sempurna. Tapi tengok apa maksiat, apa larangan, apa yang Allah murka, tinggal terus. Jangan pilih-pilih. Yang ni tak kuat lagi nak tinggal, tak, hijrah kena tinggal terus. Dan apa perintah Allah, cek apa lagi yang tak dibuat, terus buat. Allahu Akbar. Dan asbab itulah mereka terus dalam tipu daya, menipu diri sendiri. Sedangkan firman Allah jelas, hadis Nabi jelas. Okey, tuan-puan, muslimin-muslimat, kita sepatutnya dah berhenti. Saya cuma baca tajuk saja tanpa ulas. Kita tengok yang pertama disebut kan, wanita dambaan neraka itu yang pertama disebut, mendedahkan aurat dan menampakkan bentuk tubuh. Wanita dambaan neraka yang kedua, muka surat 94, berhias secara berlebihan, iaitu tabarrush. Cuba tengok dia tulis apa. Bermakna mempertontonkan perhiasan sama ada yang sedia ada pada dirinya atau ditokok tambah untuk menonjolkan lagi kecantikan. Ha, tengok dia tulis bawah tu, muka surat 95, tengah-tengah tu, dia sebut apa? Lemak imannya begitu terpanggil meyah diri mereka sama ada dengan alat solekan pelbagai warna, pakaian yang berfesyen tidak syar'i, barang-barang kemas yang melampau, pembedah plastik dan sebagainya. Kalau plastik kat rumah dibedah tak ada masalah ya. Muka kita ni yang dibedah. Hari ni pelajar universiti ramai buat pembedahan plastik. Itu bila balik mak dia kata, "Eh, siapa ni salah rumah ni? Rupanya anak je." Ha, lain, hidung dah makin mancung apa semua, haram pembedahan plastik. Tapi ramai pelajar universiti dah mula belajar sebab murah walaupun bahaya mereka buat. Okey, jadi saya berpesanlah kepada wanita-wanita yang berada di sini. Emas tu jagalah, jangan sampai menimbulkan fitnah sampai berlebihan sangat. Pakai memang okey, oh perempuan, tak ada masalah. Pakai yang sederhana, jadi indah, jadi cantik. Cincin janganlah sampai tutup jari kan, habis jari tak nak makan. Ha, sebab makan je hilang satu, tertelan banyak sangat jari dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan apa, alasan apa pun, jagalah sebab ada mata yang memandang dengan iri hati. Kita tengok wanita dambaan neraka yang ketiga, berwangian-wangian ketika berada bersama lelaki ajnabi. Ajnabi ni maksud dia apa? Lelaki asing. Kita tanya Ustaz Fidaus kita, "Ustaz, kalau melintehlah perempuan bau wangi semerbak, apa jadi pada Ustaz?" Tertarik. Ha, tu jawapan jujur. Ha, dia dah takut kan? Jawapan jujur maksudnya imam orang yang normal. Ha. Kalau tak tertarik tu kan, kotlah jawab lembu lagi tertarik. Ha, itu tak normal. Okey. Ya, kan wangi. Walaupun mungkin orang tua ke apa, tetapi bau wangi tu jadi tertarik. Dan dia bukan sekadar tertarik. Imam kuat iman. Tetapi yang tak kuat iman, bukan sekadar tertarik. Ui, wanginya. Rasa nak tengok. Lepas tu boleh jadi dia akan buat maksiat seorang diri, melepaskan hawa nafsu dan sebagainya. Cuba tengok hadis Nabi ni. Mana-mana perempuan yang mengenakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan dipati bau daripadanya, maka perempuan itu adalah pengzina. Dialah melakukan zina. Tapi bukan zina yang betul-betul, tetapi dosanya adalah dosa besar. Kita bukan tak boleh pakai minyak wangi, pakailah satu botol pun. Macam mandi kan, oh satu botol dekat rumah. Boleh keluar rumah, tapi jangan sampai orang sebelah berbau. "Ustazah, saya pakai bukan apa, memang badan saya berbau. Jadi saya sembuh sikit-sikit je." Saya pun dah tanya suami, "Bang, ada bau tak?" Suami kata tak ada. Okey. Ha. Tapi macam mana kita nak jadi tak berbau tu kan, susah. Kesimpulannya pakai deodoran supaya tak nak berbau, ataupun pakailah kan apa-apa. Subhanallah, mungkinlah secara lembut-lembut. Yang paling bagus pakai minyak wangi pada kain telekung. Kain telekung tu kan, tapi kalau datang masjid janganlah. Kain imam kuliah tak jumpa jalan keluar kan. Ulang balik-balik. Ha, subhanallah. Betul ni muslimat, jangan main-main. Minyak wangi tu jaga sebab apa? Dia boleh menaikkan syahwat. Yang keempat, melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Ini disebut, maka janganlah kamu tunduk dengan lemah lembut melunakkan suaramu ketika berbicara sehingga berkeinginanlah lelaki ada penyakit dalam hatinya, iaitu lelaki yang lemah imannya. Sebab itu dalam hukum wanita menyanyi,
Subhanallah, kalau hukum yang tegas haram wanita menyanyi. Nyanyi? Kan nyanyi ni mana ada tak lunak suara? Takkanlah nyanyi. Contohnya, lagu apa ya nak nyanyi? Tak ingatlah pula lagu apa ya? Kalau lagu glamour-glamour, mesti ada ni lagu apa? Sembilu. Teratai layu di Tasik Madu. Ha, kalau tak lunak, teratai layu di Tasik Madu. Mana ni orang nak dengar? Tapi di lunak-lunak. Ui, kita tanya lagi imam kita. Dengar suara perempuan, dia suara lunak, lembut tapi nasyid. Ataupun berzanji ataupun nasyid tapi suaranya indah lunak macam Sibian apa kan contoh. Ngumpat ke ni? Tak kan? Okey. Subhanallah, masuk di lunak-lunakkan. Apa jadi pada jiwa orang lelaki bila dengar? Bertambah iman, bertambah khusyuk, keinsafan atau apa yang berlaku? Melayang-layang. Tu Haji kat belakang. Apa berlaku? Gelak sangat kata imam. Dengar suara perempuan mendayu-dayu, lemah lembut gemalai. Apa jadi? Dia kecil manis. Oh, tak baik imam kata dia kecil manis. Subhanallah. Tak. Betul kan? Saya tanya orang lelaki kan, betul kan? Betul, bila suara perempuan dilunakkan lemah lembut gemalai melayang-layang, itu mewakili lelaki tu. Jangan kita kata, lelaki tak ada iman macam tu lah. Itu fitrah. Sebab itu ada larangan. Tidak boleh melunakkan suara. Bayangkan makcik-makcik nak beli goreng pisang. Abang, goreng pisang satu. Oh, dilunak-lunakkan. Menggetak. Berapa? Berapa ringgit? Sebab itu suara perempuan tidak aurat. Beli goreng pisang cakap elok-elok lah. Goreng pisang RM2, tak perlu nak nyanyi-nyanyi. Nyanyi walaupun nak beli goreng pisang boleh jadi. Uish. Ha. Subhanallah, suami saya memang tak benarkan saya panggil siapa-siapa pun abang kecuali dia lah. Maksudnya nak beli goreng pisang walaupun nampak tu, panggil encik. Goreng pisang ke bila encik nak air? Encik nak ini? Kalau dia dengar saya sebut, memang tak pernah lah. Kan biasa orang sebut, bang-bang air macam tu kan? Tak, semua encik belaka. Tuan, tuan goreng pisang, encik. Ha, macam tu. Ha, sebab dia kata nak suruh special lah. Dia seorang je abang. Ha, kita adik eh. Masya Allah. Okey, subhanallah. Melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Jadi sebab itu kita tengok ada penyanyi-penyanyi wanita yang betul-betul hijrah. Dia berhenti terus nyanyi. Miznina contohnya kan. Tapi wallahualam di sana memang ada perbincangan lah. Hukum asal suara wanita memang tidak aurat. Kau tak boleh cakap lah kita. Kan nak bergurau pisang. Lepas tu nak cakap RM3 nak buat 3 bungkus. Asing-asing. Kan susah. Subhanallah. Memang tidak aurat. Walaupun ada pendapat yang berat sangat kata aurat. Wanita tak boleh bercakap langsung dengan lelaki ajnabi. Tapi jumhur kata tidak aurat. Yang jadi haram bila dilunakkan. Di situ ada perbezaan pendapat bila melibatkan qari'ah. Kerana bacaan qari'ah dia bukan ni, dia kan auzubillahi min. Bunyi macam suara lelaki pula kan qari'ah tu. Jadi ia tidak menjadikan macam ustaz kita yang normal ni keawang-awangan tu. Ha. Okey. So, tapi ada setengah negara yang tegas memang dia kata untuk baca Quran pun suara wanita itu aurat. Satu bila pertandingan tu tidak ada wakil daripada negara tertentu hantar qari'ah wanita. Ha, jadi Malaysia berpegang kepada untuk bacaan Al-Quran harus. Ha, tapi untuk nyanyian, wallahualam sebenarnya perempuan boleh je menyanyi. Pergi je tempah dewan tertutup, nyanyilah sebab suara dia ni. Saya rasa ramai je perempuan sukakan hiburan. Hiburan tidak dilarang. Penyanyi tu okey dia cakap dia akan buat hiburan di dewan tertutup khas perempuan saja. Ui, kita pun layan lah, layan, seronok dengar macam tu lah ya. Okey, kita tengok wanita menyerupai lelaki nombor 5. Ini wanita dambaan neraka. Yang ke-6 wanita pezina 103. Kemudian kita tengok okey sampai ke-6. Itu adalah dosa wanita peribadi. Ada juga dosa wanita sebagai anak, dosa wanita sebagai isteri, dosa wanita sebagai ibu dan dosa wanita sebagai ahli masyarakat. Sebab itu buku ni dah terhad ni tinggal lebih kurang 50 saja. Tuan-puan, muslimin muslimat,
habiskanlah. Sangat rugi, dalam ni ada banyak ilmu yang kita boleh turunkan kepada anak. Kadang makcik kata, makcik tak ada nak baca ni ustazah. Beli buku, beli kitab ini harta wakaf ya. Bila kita beli, ia jadi pahala mengalir bila ada orang lain yang baca. Ada orang beli-beli buku-buku, insyaAllah buku kita bawa tu semua habis hari ni. Beli-beli dia pergi hantar dekat madrasah, hantarlah dekat sekolah. Ada orang hantar buku, beli buku banyak-banyak, ada orang beli 100. Saya kata untuk apa? Hantar dekat hospital, bagi dekat doktor-doktor hadiah. Sebab ia jadi satu pahala jariah yang kita baca tadi, ilmu yang bermanfaat. Kita tak pandai cakap, tapi kita beli buku yang ilmiah, kita bagi, soalannya kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, sekadar itulah muslimi-muslimat. Nampaknya dah pukul 11. Ada soalan, Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Apakah tidak boleh kita pakai stoken hand sock yang berwarna seperti warna kulit? Terima kasih Ustazah, maafkan saya, doakan saya. Saya maafkan. Ya, tak tahu kan? Maafkan saya, tak perlu minta maaf. Dia macam ni, bila pakai warna sama dengan kulit, dia nampak macam kulit. Stoken pun sama, tapi bila tengok dekat, kita nampak tak ada nampak jari. Jadi untuk berhati-hati, bukan kata salah, tak salah, boleh je pakai. Tapi untuk berhati-hati, untuk lebih baik lagi, kita pakailah warna yang kontra. Jadi terus nampak, tak adalah orang nampak, lengan dia hitam, tangan dia. Ini tak ada orang cakap macam tu, orang tahu ini handsock kan. Sebab ini aurat. Tetapi bagi wanita yang telah tua sampai peringkat umur tertentu, ini dah ada keringanan bagi dia. Bahagian-bahagian ni, bahagian lain tu tak ada keringanan, tudung masih kena pakailah. Ha, maksudnya stoken bahagian lengan ni kalau ternampak, sebab tu kita nampak orang tua pergi kat kedai kan, kedai kopi apa semua, janganlah kita, makcik dah lah nak mati, dah lama, tutup aurat tak sempurna, jangan cakap macam tu. Memang ada perbincangan yang tu dalam mazhab kita sekalipun. Tapi yang tua renta ya, sebab ada orang umur 60 tapi macam orang muda. Ui, kan segak lagi. Umur 70 pun macam orang muda. Jadi eloknya dia jagalah. Ha, mungkin masih lagi boleh menarik perhatian. Ya. Aurat bawah dagu ni muslimat sekalian, ada dua khilaf. Khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya aurat muka ini mengikut wuduk. Wuduk kita hujung rambut ni, hujung anak rambut sampai, bukan bulu roma. Ada orang perempuan ada bulu roma kat dahi, itu tak aurat. Dia tutuplah sampai dahi, padahal anak rambut kat atas tu. Ha, jadi sini sampai hujung ni. Lepas tu hujung telinga ni, anak rambut ni sampai hujung ni, itu adalah wilayah muka. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya dagu ini aurat, ni bawah leher ni aurat. Kerana mereka mengatakan bahawasanya wilayah muka wuduk tu sini sampai dagu saja. Bawah dagu adalah sebahagian daripada leher. Ini kan dagu? Ke ada orang pegang sini? Alah dagu. Ini kita panggil dagu ke bawah ni? Kalau pegang dagu sini kan? Lepas tu suami orang kahwin kan nak cium dahi, kan dia angkat sini ke dia angkat sini? Sini kan, sini dagu kan. Jadi bawah ini dah jadi sebahagian leher. Itu yang dikatakan aurat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa kawasan wajah hujung ni sampai hujung ni, maksud leher baru sini. Jadi pendapat mengatakan bahawa bawah ini tidak aurat. Pilihan kita nak pilih yang mana? Sebab ada dua pendapat. Yang lebih afdal keluar daripada khilaf, keluar daripada khilaf, masuk keluar daripada khilaf, kita pakai tutup saja. Sebab apa masuk keluar daripada khilaf ni? Kalaulah tak aurat, tak apa, tak ada masalah pakai. Tapi kalau aurat, takkah kita berdosa? Ini yang keluar daripada khilaf, ambil pendapat yang lebih berat sikit. Namun jika orang tu tetap nak pegang ini tidak aurat, tidak ada masalah. Jangan kita duduk paksa-paksa dia. Kan dia baru saja hijrah sebulan pakai tutup ni. Bila pergi kuliah asyik duduk tengok dagu orang, Tak pakai. Isteri imam pun tak pakai. Contoh ya imam ya, asyik duduk tengok dagu orang. Dia baru pakai sebulan, stoken baru pakai sebulan, asyik duduk tengok kaki orang. Ya Allah, hajah ni ejek masjid tak pakai stoken. Jadi dalam proses hijrah, jangan sibuk tengok orang lain. Sebab mungkin memang ada perbincangan, banyak perkara khilaf dalam bab ni. Cuma mendoakan sajalah. Dan itulah secara umumnya, siapa yang tak pakai, lagi-lagi kalau orang-orang
Kan contohlah ada macam-macam cakap, Ustazah makcik dah ada 20 tudung yang dulu tak ada jual dada dengan dagu. Labur. Makcik tak boleh pakai ke? Boleh. Saya jawab boleh je makcik. Lagipun kita bercakap dengan orang tak ada lenggok-lenggok. Di mana? Dah makan belum? Kita kan tunduk kan? Jadi itu kawasan yang terselindung. Lain kalau orang tu bila bercakap dia pula tunduk. Tengok. Tak ada kan? Jadi insya-Allah walaupun jika ia termasuk dalam aurat, dia masih aurat yang terlindung. Jadi boleh saja. Masya-Allah. Dan ada khilaf, alhamdulillah. Kalau cakap pasal bab apa ni? Bab fik ni seronok. Banyak soalan tak habis kan? Ha, sampailah pagi besok waktu yang sama. Belum habis lagi. Jadi alhamdulillah sekadar itu muslimin muslimat, terima kasih yang masih kekal bersama di FB dan juga di IG. Ustaz, kita punya 1170 IG, lepas tu di FB kita 3400. Ustaz berapa? 1400 saja. Masya-Allah. Dah naik dia punya TikTok 1400. Oh, hebat juga. Masya-Allah. Subhanallah. Mungkin kalau Ustaz live dalam 12 orang. Subhanallah. Ustaz ni memang biasa juga dengan ada buat bantuan, dah berapa kali jumpa orang muda kan, kita bagi semangat. Mudah-mudahan Ustaz terus sehat ya, untuk membawa masjid kita ini, Al-Bushra ini. Bushra ni berita gembira kan, buat umat Islam insyaAllah. Jadi alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. 2 jam dah kuliah kita ni. 2 jam dah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sayang muslimat semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Dan kita hormat kepada para suami, para lelaki yang turut hadir sama. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa masjid. Moga Allah gantikan kepenatan mereka dengan kerehatan di alam barzah dan di syurga Allah. Kan Allah gantikan masa-masa pihak-pihak yang datang semua ni, pihak penganjur dan kita semua yang datang, dengan masa-masa yang berharga dengan keluarga, masa-masa yang berharga digantikan di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz nak buat pengumuman sikit boleh? Okey, subhanallah. Pengumumannya ialah saya nak jemputlah muslimat sekalian. Saya tak duduk sini. Kalau ada siapa yang nak rakam kenangan, ambil gambar apa semua kan, kotlah ada nak ambil gambar dengan saya kan. Dengan imam tak ada kan, siapa nak ambil gambar kan, dengan saya lah. Okey, jadi dekat belakang tu saya tunggu. Saya tak tunggu kat sini. Jadi dekat kawasan tu dia orang dah sedia meja, sebab mungkin ada orang nak autograf. Jadi saya duduk, kita pun cepat-cepat buat dengan cepat. Dia orang ada tim yang akan bantu. Dan kami bawa. Saya minta tim gantung banyak-banyak sikit biar nampak penuh. Diorang nampak tak penuh macam tak meriah. Kita sabar-sabar. Tak sabar nak habiskan ya duit dalam beg. Apa yang kami jual adalah ikhtiar jihad ekonomi kita, Masya Allah, untuk gerak kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan. Bukan untuk makan perut sendiri, itu memang dah lebih sangat, dah cukup alhamdulillah. Tapi hasil jualan tu, itulah yang menggerakkan tim kita dan menjadi ladang pahala insyaAllah untuk kita semua, sebab kita akan manfaatkan di bawah NGO Sabah Amal Khair Yayasan Al-Hijrah. Kita ada banyak kerja-kerja pembangunan yang sedang dalam proses. Jadi insyaAllah pembelian adalah satu pemberian, dan kita bawa stok yang banyak, itu sampel tu. Jadi ada banyak sahih dan sebagainya. InsyaAllah kalau semua dah banyak baju, banyak tudung terlekuh, jadikanlah sebagai satu hadiah, bagilah pada jiran-jiran tu. Alhamdulillah. Sekadar itulah pengumat. Dan siapa nak pergi menunaikan umrah dengan kami, pun ada satu bahagian tu untuk tanya bab umrah. Saya sendiri sebagai salah seorang mutawih yang akan sentiasa bersama. Waktu terdekat bulan 3 ni, bulan 3 ni waktu yang terdekatnya, 1 hari bulan 3, kita pergi, kita dah booking satu kapal terbang. Dia muat satu terkeban ni dalam 260 orang. Kita ada lagi kekosongan lebih kurang 20 seat. InsyaAllah, alhamdulillah. Itu sahaja. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit permintaan saya. Siang sahabat-sahabat saya bilang TikTok tu. Oh, TikTok. Dia cakap dengan saya sikit. Lepas tu dia tanya lah, macam mana nak dapatkan buku tu dan apa tajuk dia. Okey, subhanallah. Siang dia orang CP. Dik, tolong angkat. Dik, depan ni. Ya Allah. Okey, sini. Ustaz belilah stand macam ni. Kedokut ni, kedokut. Ada. Dia nak jamin.
Tak ustaz, saya gurau je. Saya faham. Okey. Untuk sahabat-sahabat TikTok imam kita yang bertanya, subhanallah, buku ni yang kita gunakan ini boleh diperdapati melalui akaun Shopee kita, Galeri UEH, Galeri UEH, Galeri GALERI UEH, Ustazah Asma Harun, ataupun di website kita galeriueh.com, ataupun pergi saja ke page kita Galeri UEH, ataupun hubungi saja pihak kami, kita akan hantar ke pintu rumah anda. Ha, melalui inilah ya, yang hantar postman-postman inilah. Ha, kalau nak suruh ustazah hantar, mungkin tunggu sampai tua baru sampai. Ha, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya pada sahabat-sahabat yang mengikuti di IB, di IG dan juga di TikTok dan juga di sini, sehingga bertemu lagi kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada ustazah.